Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Barokah Ngaji, kita akan dengarkan lagi nasihat agama dari guru kita semua. Orang tua, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan ngaji bersama Guru Subaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki kula kalian ngeling-eling ayati pangeran nggih. Terus rata-rata ulama ahli takwil. Nggih, ulama ahli takwil niku nak Nabi ngendikan misale silaturahim niku tazidu napa fil umri. Ya silaturahim tazidu napa fil umri. Masyhur nggih silaturahim mansaatun fir rizqi majbalatur rizqi masratun dir rizqi. Napa mazidatun dirizki mansaatun poe silaturahim niku iso menunda umur, maknane memperpanjang umur lan nambahi napa rezeki. Iku rata-rata ulama darani nggih, kalaupun takdirnya tetap sedikit itu ada kepadatan barokah. Nggih, ada kepadatan napa barokah. Jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah durasi umur sing napa panjang jumlah hitungannya ya, jumlah misalnya 80 jadi 90 niku boten. Niku tengene hadis. Tapi nak cara ahli hadis hadis sahih niku nafsirine niku li alla ya'lam ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla biyadillah yu'tihi nawa mayyasa. Yes pangeran kabeh donya ku karep pangeran ora iso wong liya intervensi. Wong Bani Israel niku wonten sing ibadah 500 tahun. Hatta sorot atsamhum kal autar, nganti awake ku koyo autar niku koyo terus koyo gitar koyo napa niku autar ku napa wong Jawa nanten senar ya napa. Senar artine kering lurus. Nah niku gak iso nandingi umat Kanjeng Nabi sing ibadah mung 10 dina. Nak ditakoki kena apa ya pokoke li Allah ya alama ahlul kitab fi Allah yaqdiruna ala syai'im min fadlillah. Niku zaman Nabi Sugeng wong ahli kitab ngamal mulai subuh sampai zuhur. Sing sitok iku zuhur sampai asar. Umatku mau ngamal asar akhir, ana akhire barang asar akhir nganti surup. Niku ganjarane wis padha mbek ibadahe bani napa. Ya cara kula nggih bener. Mati Nabi ku kondang tenan Nabi ini serawasi dadi proeman tua-tua tobat langsung mubalek. Wes ayo Bani Israel sing ibadah 300 tahun ora dadi mubalek. Umat Nabi mulai cilik proeman tua-tua tobat keturunan kaji dadi napa mubalek. Jenenge iso ki haji opo Bu Andi, Bu Anton, ya raro. Semua itu sakit itu semua. Jenenge apa urung nopo? Urung rupa. Terus Quran itu kadang-kadang cerita no menyangkut watil kal jannatul lati uris sumuha bima kuntum tak malu. Tapi sing kata itu angger bakas bongso ora pati masuk akal. Yeah. Ora pati masuk akal cara kalkulasi matematika kok ento. Terus pokoknya li Allah ya alam ahlul kitab li Allah temen itu lani zaidah gitu. Maksudnya maknanya gitu li Allah ya alam ay li ya'lam apa? Li ya'lam supaya wong-wong ahli kitab gini ku Yahudi Nasrani yang terpelajar ini ku ngerti Allah yaqdiruna ala syai'im min fadlillah bahwa mereka tidak bisa intervensi kekuasaan raiso ngatur pangeran tentang jumlahi fadli Allah wa annal fadla biadillah fadl iku mok kersane Allah iku ukurane yuktihi mayasa terserah pangeran sing diparingi sinten niku kados umat Nabi Muhammad tenan lho Nabi Muhammad niku ora ana umat niki jare Wahab bin Munabbi kula tak crito sithik Wahab bin Munabbi niku tabiin tapi sakjane menangi sahabat awal masyur gitu, yang tengi tapi tak sering nama kola Wahab bin Munabbi. Jadi ada ahli kitab tu dua yang terkenal. Satu Ka'bul Ahbar sinten Ka'bul Ahbar sing diceritakno teng Dibak nila al hadis sani an Yasar bin Atok an Ka'bil Ahbar kola alamani abitoro ta ila sifran
wahidan kana yahtimuhu wa yadkhiluhus sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidihi bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakusu sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Niku Wahab bin Munabbih niku cerita Nabi Musa itu ngomak ngamuk perkara Nabi Muhammad itu ngamuk ngamuk antenan dene umatnya Nabi Bani Israel. Dene iku GR, dene iku nabi terbaik. Ora ana nabi sering jagungan mbek pangeran kados Nabi Musa. Gedhe rumangsa nek dene nabi napa terbaik. Logikane umate terbaik. Dene iku kalimuh napa. Ngono mbek pangeran malah dibeda. Jare Wahab bin Munabbih dipertontonkan umat banyak sekali sabdal ufuk terus nganti nutupi pandangannya Musa. Tak kok Nabi Musa manhum ya Allah niku sinten hum umat Muhammad terus dipertontonkan lebih wagi lagi nyongkone kan dijawab umat ini sinten ya Allah hum umat Muhammad ya Allah amin Muhammad terus kula keduman nopo wis tasasa. Orang orang nabi tak kasih kaya Muhammad. Iku kekasihku, kuwi semenengae pokoke. Dadi nabi paling rapati terima Nabi Muhammad afdal iku, Nabi Muhammad. Mulane dekne keberatan nak umat Nabi Muhammad salat 50 malah tuntas. Mulane dekne keberatan. Oh, cuma tak 50. Yo keringanan maksudnya ben padha raisane. Mergo dekne bandingane yo ngono, 50 mat. Ora karep kuat umatmu mesti prekno. Dadi kita iku cara Nabi Musa ra nabi ora nduk dendam kita mesti prekno mbek Nabi Musa. Fa inna ummataka la tutiku dalil. Ora ngarah kuat umatmu salat wa 50. Padahal umat dhewe padha ora kuat lho ngono kok iso terus dendam nabi kita diarani ra kuat pisan. Maksud Nabi Muhammad terbang malih terus. Apa Mat? Disudo gangsal. Ah tetep ra kuat. Iku ngenyek terus. Padahal umat Nabi sing soleh-soleh Masya Allah. Saya ini Ali Zainal Abidin solatnya sedina biar sewu bintang sewu rokaat. Wong enak wae trawe rompol cepet Nabi Musa karpa. Ora roh oke nek umat Nabi Muhammad. Lah iya nak solat fardhu wis 15, 17 ya. 17 plus trawe rompol ben 37. 37 tambah witir 3 wis 40 ya. Masih rada khusyuk bingung duha. Piro? 8 wis 48 ya. Masih rada khusyuk qabliyah badiyah wis nglangkai 50 ya. Mbon ya. Mbon bener. Nabi Musa parah Nabi Musa. Parah-parah tenan. Tapi wis nabi tetep apa ya apike ngono iku cerminan wong soleh lah ya oleh rontok hasud. Cuma nak hasud yang soleh yang agama disebut khobtoh. Khobtoh itu hasud ape. Ya rontok germeng tapi hasud ape. Ya itu basaria. Terus terakhir saat usai Nabi kondur Nabi Musa itu kan neng langit sabti roya kira papat. Nabi Ibrahim itu 6. Pokoknya paling 2 itu 6 dengan urutan merotok. Nabi Adam 1. Padahal Abul Ambiya malah Nabi Adam 1. 1 terus Nabi Musa nak buatin tempat, nak buatin limon, nempon klasmennya sudah bagus lah, sudah bagus lah. Enam itu Ibrahim jelas. Setuju itu sudah tidak bisa menyentuh Nabi selain sinten, Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad kondur nih, Nabi Musa nangis. Tak kau pengiran, maju kika ya Musa. Kau iso nangis yuk. Jadi ini ada Nabi yang jahat. Ini Nabi setelah saya. Kau iso ngelangkai kulo. Diliwati. Sebenarnya gak terima. Parah. Yolah malu yolah. Nah saya ini ketok nak naik hadis sohaya itu bener. Nabi-nabi Bani Israel jadi nabi ratusan tahun. Ada yang umurnya 400 tahun, ada yang umurnya macam-macam. Umurnya panjang-panjang, minimal 400-500 tahun. Niku sa'usnya nyuwun sewu Nabi Musa buat nganti kapun tu, ni kurang ada tenang dia. Ben sampean syukur dari umat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulo niku sering banget sinau fado ilu mati Rasulullah. Mulai karangannya Qadhi Iyab sampai terakhir-terakhir ini karangannya Syed Muhammad judulnya Syaraful Ummah Al Muhammadiyah. Nampak Syaraful Ummah Al Muhammadiyah. Beliau menyebut
fadhaili umat Nabi ini khusus disebut syaraful ummah al-Muhammadiyah. Iku sinten fadhail-fadhail niku mangan nyata. Saya sampean tak bedhei, mulane sering maos Quran. Nabi Musa niku namung uzlah teng Gunung Tur. Mbok Gunung Tur, mbok Tur Sina karo pokoke Gunung Tur. Tapi kan Gunung Tur ya repot, mergo bahasa Arab Tur maknane gunung. Nek Gunung Tur ya gunung-gunung. Mulane aku hati-hati omongan. Ora antar wong alim ngerti. Nang balik tenang, ini Gunung Tur. Tur ndi maksud mergo gunung ya Tur-tur iku ya. Gunung. Mulane nek muni ku ning Tur Sina, aja muni Gunung Tur kok Tur ya gunung-gunung ya. Tur. Nang balik ya tenang ae. Paling parah. Uslah ada gunung tur, cara mau kalah paling ni kopi. Gunung yuk tur ya. Gunung. Nampaknya kita rasa melo ngono. Namun yuk tur sini, paham ya. Saya masih kadung yuk direvisi. Cita anu ulang jadu. Niku uslah itu namung patang puluh dino. Binten, buatan mati, mau patang puluh dino. Iku tiang-tiang umat Nabi Musa simun iman Gus Hasim simun iman. Iku iso nyuwun sewu nyembah pedhek. Indonesia umat Nabi kok ditinggal Nabi Muhammad, ditinggal kiai ini zaman kiai ora pati tenanan. Ya mek mergawe kadang yang bodoni biru umroh macam-macam lah rondo-rondo bodoni. Kadang yang mangan duit napa zakat. Lho niku kiai ini mati ora ono sing musyrik. Ora ono sing musyrik yo tetep mukmin. Ya ini bae macam-macam lu dikholi sangke ngambil umat Kanjeng Nabi paham ya. Padahal yo nyon saya yo tahu dibodoni kiai ini. Nabi Musa sofiwah kalimu wa uzlah 40 dina mulai iku mate wis. Nyembah napa? Pedek ya Allah. Kodang dia bae. Kiai iki Indonesia mbok Mustofa lo mati umat ora nyembah pedek. Ya mau syukur no. Kok wis ra ono sing mangkelno. Ya Allah mati Kanjeng Nabi barokah kok nganti ngono. Wong nabi kalimu wong wah mesti nek kramate tok. Ya mung sekedar uzah 40 dina mulih. Ya Allah. Artine gak ditunggoni sediluk wis meleset nganti kebablas. Padahal umat Nabi. Kiyene mati ku tetep ora musyrik. Malah suwe-suwe kiyene dikholi. Iki sing gua agama ning kene, padahal jenenge isih Jawa. Dadi luar biasa. Uang kok mungkiri fadhile umatnya. Kula niku nate ditangkle tiyang. Gus jangan-jangan ini subjektif karena kita umat Nabi tapi muji-muji. Kena ora percaya riwayat-riwayat hadis tak dudono Qur'an. Ya tak wacana niku. Tak wacana Al-Qur'an walamma raja'a Musa ila qaumi khutbana asifa qala fi sama khalaftumuni min ba'di. A'ajiltum amra rabbikum. Mau ditinggal mau 40 dina mulai serubah bling setan. Orang ini masjid, orang ini musola, ribet dan nyembah anak saya. Neng Indonesia kaya ini merantau melarat tutangnya agak mulai umatnya jauh utuh. Malah do kangen jai kok lu ngobaran. Lagi kok orang kodang ya, kodang di, kodang umatnya Nabi. Cuma ada krono kiai ini krono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Kanjeng Nabi umat di paringono iku mergo pemimpine iku kekasih pangeran. Lah nek pangeran ya ora usah di alasan gri protes Nabi Musa niku sinten hum umat banget kok aman umat Muhammad wis to saiku kekasihku wis kemenek. Ora pati trimo asline dene. Nah nek bibire merapati protes perkara Muhammad putune kan gak keliyo. Jadi tenang aja, diceritani karirnya Nabi Muhammad tenang aja. Kan gak masalah, itu kan putuku, jadi tenang aja. Tak usah perkara, ngerti ceritani Fadhilah. Perkara, film tenang aja, wong napa? Putus. Mulane masalah Muhammad wa ala ali Muhammad ya kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ora ono kama sallaita ala Musa, iki sing protes perkara. Sita iku gak mati nyebut Nabi sinten? Ana selawat kama sallaita ala Musa wa ala ali Musa mboten enten. Sing ana kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali napa? Iki sampean kudu. Terus Wahab bin Munabbih niku cerita. Mboten iki cerita. Umur panjang rapati barokah iku sing nyata Bani Israel. Nggih, sing nyata iku Bani napa? Israel dibandingno umat Kanjeng Nabi.
Lah sing rapati nyata iku subjektivitas sampean sama niku ono wong umure panjang gak barokah, kowe pendek tambah ra barokah ora usah contoh. Lah urung nyaur utang wis mati agak barokah. Lah urip kok urung nyaur utang wis apa? Kok mati elek ora sopan. Ora marisi anak malah nopo. Marisi nopo? Utang. Akhire kiai ini kangelan nggih, nek wonten hak adami bebas nggih. Nggih, sing muni ngono sing ra ngutangi. Bengak, bengok nggih. Ya mesti ae sing muni nggih wong sing ora duweke digawa mayit. Sing digawa mayit temen tengah. Ora urusan hak kok. Kanjeng Nabi Wahab bin Munabbi ku cerita, niki critane Wahab bin Munabbi. Ummatun farraqahum niki teng kitab Filyatul Auliya. Ummatun farraqahum wa fi awwali marrah, summa jama'ahum fi akhiri amri. Umat Nabi ku umat sing pertama sawangane dibagi dadi telu. Kulo balen sing sawangane pertama dibagi dadi telu. Ya wong apik, paham kan ya? Apik, setengah apik, nggih lho. Kayak gue mlebune ora roh aku. Apa sing apik apa? Sing apik. Ono sing elek. Elek iku dolim maksudnya. Ya dolim iku maknane iku ya dolim, mbok gento, mbok preman, mbok ora roh, pokoke dolim. Maknane dolim ya bingung napa. Sawangane pertama dibagi telu. Ya iku napa? Apik, setengah apik, elek. Summa awrasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Quran ku tak warisno umat-umat pilihan. Allah ngistilahno istofaina. Istofaina maknane pilihan. Tak pilih insun, sing milih ku Allah. Ora dewan juri napa? Wong dipilih Allah semua awrasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Pertama sawane dibagi faminhum zalimul li nafsi. Pertama ana sing zalim. Wa minhum muqtasid sedengan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Sawangane ra telu sawangane, tapi Nabi ngendikane ngene. Niki hadis sahih teng Musnad Ahmad. Haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Telu-telune iku padha wae. Sok ben kabeh ning surga. Ya mergo ngono, pengumuman pertama ya Abdul Qadir masuk swarga. Entah ini gelombang kedua kok radan parah penggemarnya. Mulane ana mayit disiksa ning kuburan. Ning gone kramate Syekh Abdul Qadir krungu ora trima. Ya Allah, niki nate sowan kula, Zara Madrasati tau liwat madrasah kula. Kudu jenengan rahmati, dirahmati mok liwat. Padu mate Nabi ki ngoten. Mate Nabi sowan Nabi udah sak karepe dhewe tapi mung tau sowan. Akhire ono hadis man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal sing roh aku lan roh sing roh aku lan roh sing roh aku iku dakhalal. Mula riyen dijajahi kiai-kiai kula ngoten. Hak delok wajahku. Terus diwacana man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakhalal. Lah buktine apa nak kiai-kiai ku barokah? Buktine gampang. Nabi Musa niku muk yo hanya 40 hari uzlah ning turi Sina. Iku e muleh. Umate nyembah bedhe. Kiai sing minggat kan kadang teng desa-desa. Iku mulai yo utah Gus Asih. Yo cedhone ning masjid malah do kangen iki keng putih bawa. Allah. Malah ning kiai ora usah paksa bener tenang ae. Kowe iku mate Nabi wis tara mati bener ora usah kusuk nemen rugi padha ae. Padha ae dijamin wis asal mate Nabi dijamin. Kusuk ora kusuk wis padha ae aman umate. Kalau nanti penelitian di Bandung 6 bulan, kiai ini bakul bulus, ini saya ngaji ya, oke? Bagaimana itu kok? Aku terseling jenuh mati Nabi saja. Aku kiai yang maklaran umroh, yang rodok bodoh ini tangga ini udah digosip. Tangga ini lah yang mangkel lah, kiai itu rapati bener. Ngunduh ya tetap doa makmum. Uang kok api ngono, hum umatu Muhammad. Padahal Nabi Sinten, Musa wis Nabi kali muah. Wislah patang puluh dina mulai tuntas. Padahal ya ono serepe Nabi Harun. Paham. Ora kok terus cul. Kowe kiai mikir ora ono serepe aman umat. Lek balik baro kae Kanjeng. Alasane opo wis pokoke zalika fadlu wa yu'ti ma ya sabaqi li Allah ya alam ahlul kitab. Allah yaqdirun ala syai'im min fadlillahi wa annal fadla biyadillah yu'tihi ma ya.
Mula nih ngaji Quran sing tenanan. Jadi uang nak mau Quran tenanan ni kurang. Umat Nabi ku kape mu pekfadole Allah. Nana nongi ayu kok tenanan. Umat itu tirakati kalau racocok. Racocok ke selain kalau rakuat tirakat wes di tirakati ganjeng. Nah, mungkin ada engke. Sudah sing tirakat bek kalau kok keramat kulo. Tata kok. Nah kok keramat jinan. Lah kue tirakat seudon. Sangan umat Nabi butuh kue. Aku rati rakat sangen husnudonku. Wong ketuane kekasih pangeran ndak tirakat bareng. Barno ra uwes. Ya nganti saiki jek kramat kula. Ya tok nganti sober jek kramat kula. Potongan-potongan wong seudan ngeten iki serah didiskualifikasi pira-pira. Rusak kabeh Gus, donya ora tak tirakati batinku. Sing rusak ya kuwe. Wong seudan kok nganti ngono. Umat iki iku dijogo pangeran, paham ya? Mereka Allah ngergani kekasih rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istirakat biasa. Istirakat paling pokok nek iso aja maksiat. Wis nomor 1 istirakat ora maksiat. Kok apa dalail barang jelalatan delok wong sana sini. Jenenge istirakat sejati ya ninggal nopo? Maksiat terutama sing gede-gede. Nek sing cilik wis paket mesti katut. Iku wis pangeran iso ngilani kuwe wong nek niat ninggal desa cilik wis mustahil. Kula nak tiyang ngapal Quran roh tenan. Dadi wong apik iku sapa? Dawuh Allah teng surat Najm, "Alladzina yastanifuna kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamam." Wong apik iku sapa? Sing ngeduwi dosa gedhe illal lamam, kecuali sing cilik-cilik iku mbok niat endo cek ra endo ya kena ngono wae. Mulane teng surat Najm wong apik iku sapa? Alladzina yastanifuna kaba'irul ismi wal fawahis illal lamam ya dosa cilik. Dosa cilik ora sebab dari mus. Misale kiai Pak Mustofa mau zina mau demen ngerti-ngerti ana wong ayu konsultasi. Wong ayu lali Mustofa ne eling. Lah ngono kok ayo nyora niat tapi kesrem. Wis ngono ora ilal lamam iku mes. Mesti kiai diparani bisnis multi level, melarat wis suwi tertarik. Mergo dirayu kanan kiri, ngerti-ngerti kodo santri ini cung, ya ada rezeki cung aku tulung ya ben kriya santri ini udah melok bareng kebodohan kaya ini aku raro cung. Mesti kesrempel padahal orang niat bodoh ini, akhirnya bodoh ini tuh bodoh makanya pangeran bisa ngilani, semua orang bakal jadi orang apa ngilangi dosa cilik, ya tetap kesrempel ini disebut alladzina yajidanibuna kabairul ismi wal fawahisha illallama. Jadi wong apik iku ora kok tarife wong sing ora dosa blas kharit pemene ngono iku napa? Lah ya wong apik wis ora dosa blas kharit ki ngomong ngono. Wong Quran wae ngendikani lalamam kok kowe muni. Ora dosa blas, mak geblek yo aja nemen-nemen. Mulane jare sapa kharit iku jare maca Quran ahli Quran. Yo ahli geblek iku wong Qurane ana lalamam kok. Paham ya? Kharit ahli geblek ta ahli Quran? Ungkarwan ayat itu ngapai gus topo segias dan ibu na kalau ismail fa'ilalam tapi orang kok terus lamam halal yo ora mana gus muni gus mau dari orang gus pokoknya jadi gus noai orang kok muni halal pokoknya jadi orang jadi misalnya uang paling soleh merungok no pengajian kiai gede kadang nengati ini drengki sudor mulai gus disangoni piro untuk piro itu berarti ya nuduh padahal sawangane soleh. Mau nak sing khusuk melarat nekani pengajian wis ikhlas kabeh ikhlas jebule di anak cilik ditinggal ning omah mbok ribet ngrumat dhewe enak-enakan pengajian ngono pangeran yo haram wong kok ninggal sing penting mau nekani barang sing ora penting pengajian paling banter mu sunat ngrumat anak iku wajib ditinggal krono sunat hukumnya halal atau haram kabeh mesti kena dosa mbok tinggal dosa salah prioritas dosa kan macam-macam ora maksiat tok salah prioritas yo yo dosa gue dimbok setengah loro meh mati mbok tinggal nekani pengajian padahal dia ini butuh kue haram tak halal haram bahkan yang dari Jum'ah ini termasuk gue Jum'ah gue dimbok sempur ubok rumat kok Jum'atan ora wajib padahal Jum'atan berdoa ini gue ora wajib nang rumat mbok mana enak sih dimbok judus mau oh, tinggal aku ajari kue enak gugur Jum'atan. Tapi rata-rata anaknya enak Jum'atan ya gak betah harus suwe-suwe. Saat sampean dulu ingin tampil pakai ak dari Jumat termasuk rumah tuang nopo lorong terutama ibu
Nek mbok judes ngono sing alhamdulillah. Gak wajib apa? Tapi rata-rata milih jumatan luwih ringan kan. Ketemu kanca terus rondo ringan lah. Nang omah kan diujar-ujari tok. Iku pengira. Tapi di sepurane umate Nabi ya mergo inna rabbaka wasiul maghfirah. Pangeran panjen jembar sepuran. Dadi kowe di sepura ora krana kok istighfar tak krana khusyuk ya mergo Allah wasiul maghfirah. Panjen Allah jembar pengepuran. Huwa inna rabbaka wasiul maghfirah. Huwa a'lamu bikum idz ansha'akum minal ardi wa idz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah iku wis roh kowe wong sing gawe kowe. Zaman kowe cilik apa wis pirsa kowe. Termasuk kowe iku mesti Bani Adam sing mesti kena maksiat. Lan ketika Nabi setiap Bani Adam kudira lahu hadzuhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti duwe jatah zina. Lama halata jadi Nabi napa? Ini hadis sahih. Setiap Bani Adam mesti kudira lahu hadzuhu minaz zina. Setiap Bani Adam mesti untuk jatah paket nate zina. Lama halata. Mesti. Fazinal aini an-nazar. Nanti bilang itu jenang fazinal aini an-nazar. Wal qalbu yatamanna dzalik. Ati angenan. Sare wong di bojo elek wis suwi terus ra wong ayu dene aku nak bojoku. Berarti iku cara direkam ra. Ya Allah, sabar, sabar. Kok sing nang omah iku? Lah ngono iku dosa rek. Iku cara direkam kok kurang ajar banget. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibu. Terus sing zina tenanan zinal farji dari proses mripat, proses ati terakhir farji ku yusaddiqu au yukadzibu. Nganti cara bahasa saiki nganti eksekusi nyata nglakoni utawa ora. Tapi intinya kan terus ora bersih kan Bani Adam mesti kena ilal, kena ilalan. Kowe roh wong sing ning Lauh Mahfud. Tak baleni male ana wong ning perapatan, rondok preman penggaweane ganggu wong. Padahal wong iku ning Lauh Mahfud ditulis sampean dadi waliku minal akhyar utawa ditulis husnul khatimah. Taruh saja misalnya Mustafa roh Sayyidina Umar ijek preman ning pasar ukat. Kira-kira Mustafa rak meneh nak uzubillah. Kira-kira we. Jenis kok ngene iki kok meneh apa? Nauzubillah min dzalik. Wong kok dadi preman. Padahal Umar ku ditulis ning Lauh Mahfud sok ben dadi akhyar. Lha iku umpama kowe roh Lauh Mahfud tak ngenyek pangeran. Bocah kok gobloke ngono. Muni nauzubillah mbek wong sing sok ben tak tulis. Lah muni ngene iku muni nauzubillah iku termasuk kriminal ta ora? Mereka mengenau di bilai wong sing sok ben utawon akhyar. Cara contoh Jawa kali Jogo lah pas mereman ning wono endi? Wono Salam men. Jare mremane ora ning gone alas putih, Demak. Sing pas niku lho begal Sunan Bonang ning mriku ning Demak kok ya. Wono iku alas. Ora usah salam kok wono ngono sik. Lha umpama kali Jogo dalam keadaan iku kowe muni nak udu bilang to. Tapi hakikate wong iku sampeyan ditulis dadi wali misal. Lah ya kowe muni nak uzubillah wae kadang salah mergo ambek wong sing sampeyan iso husnul. Lah mulane eling-eling ya umat Nabi ku umat sing bejo ya yastani guna kabairul ismi wal fawahisha. Terus inna rabbaka wasiul maghfirah. Lah mulane jare Wahab bin Munabbih bejane umat Nabi ku umat telu sawangane secara klasifikasi secara pembagian sawangane ku telu ana soleh setengah soleh dolim mok sawangane tok soben jebule padha haula kulluhum bimanzilatin wahidah wali sampai ketuane wali ku wis kewabe kena aturan almar umat aman ahabda ora loro sing dadi wali soale mapal Quran ngene-ngene hak mlebu swarga bareng pengumuman kedua. Hen, kowe seneng, Pak? Seneng Gusti. Terus ketemu wong sing apal juz amma ngono. Ya babak blas. Ya tapi kowe kudu ora oleh protes wis kersane pangeran. Ono sahabat matur ya Rasulullah, kula niku nak ro jenengan niku nangis, kenapa kok nangis? Mergi kula yakin nak teng akhirat mboten kepanggih jenengan. Kok iso?
kemungkinan ini kalih kalau ini mlebu neraka fala aroka abadan mesti mboten ngarah roh jenengan selawase. Kemungkinan kedua kalau mlebu swarga mesti beda napa kelas ya ora roh. Mulane mumpung sakniki kula safire Allah nurono wahyu napa faula ikama alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolih. Wong sing taat ning Allah lan rasul somben faulaika ma'a iku bareng alladzina an'ama Allahu alaihim minan. Wong sing taat tenan somben tak bareng para nabi. Nabi koyo guru perjuangane dramatis. Ana pengumuman kedua. Dan para penggemar. Ya meskipun kita ora tau GR awor kan malah sungkat. Cara kanca kula ngono. Gus aja geman soleh teman-teman. Tapi ya nek kowe soleh teman-teman wis warga mawur mbahmu nek warga kiai sungkan. Biasa wae awor aku nek. Kira gacor. Jadi dibubur. Sungkan Gus, aku lah lho Gus, ben rabi mau sowan Gus, aja awor gak enak kesungkan. Ini dunia sungkan, mau menang nih. Wah, kayak bisa ngelawani widadari, aku sungkan, Gus. Dan itu nanti saya kira, ya kiai. Orang tahu jenis ibadah-ibadah sunat. Dari alasan ini, bin suarga rendah. Iya, orang suarga meleset. Tapi alasan ini masuk akal, Gus. Aja tok teman-teman, mari suarga aku duwur kok bareng para nabi, para guru. Gak enak, kok. Gawane mesti warga ora kusungkan Gus. Cara pita itu gandeng widadari musungkan Mas Mustofa Lali guru. Enak sangi surga power Mas. Sangat ada pita. Ya tapi nak terlalu standar minim terus poinnya kurang meleset. Tapi sing jelas iku dawuhe pangeran nggih wong taat senajan to amale ora babak ra imbang dijamin Allah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolih. Terus dawuhe Allah wa hasuna ulaika rafiqo. Api-apike kancaning swarga nek sawer nabi. Tapi ben kowe ora ujub ora sombong pangeran ngendikan dzalikal fadlu minallah, iku fadl lho ya ora krana amal. Ndak dadi kowe kudu sadar ngene iku muk. Mulane kula kan istighfar akeh teman-teman ora pati gelem kula. Ora kula sering istighfar tapi ora tau teman-teman. Mergo nek teman-teman kuwatir kula disepuro pangeran krana istighfar kula. Nah aku ngono ujug mbek amalku. Aku sering disepuro pangeran mergo inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Jan pangeran jembar sepura. Ora kaya aliran-aliran sak niku istighfar pun sewu akeh-akehan. Istighfar wis nganggo rasa sithik lah sing penting yakin nak disepurane krana inna rabbaka wasi'un. Aneh-aneh wong-wong. Ora pati ngaji kok ngono. Ora ameni tok nak fatwa. Wis jelas dawuhe pangeran nak marahi nabine, kon donga robbi ini zulam tu nafsi zulmang kasira. Gusti kula niku zalim ingkang kathah. Faghfirli, kula aturi jenengan nyepura kula. Terusane fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian riwayat innaka antal ghafurur rahim. Jadi kita disepuro iku ora krana jumlah istighfar kita, mergo saking apike pangeran bersifat ghafurur rahim. Nah istighfar ya sak sing umum-umum ae, sing umum misale umume 100 ya 100. Sing disebut nabi song nek istighfar minimal dina 70. Nah ora ya 100 ya umum. Mending 12 iki. Berarti sawangane kok ora tau. Duso. Tapi nak saya mungkin rawan ujub sawangannya kayak di sepuro mergono bu istighfar iya sih ngomong-ngomong uang istighfari sidik kok dosane sidik iya ngomong kok tonton mbak ngerama ini doi fatwa apa ayo kuleling zaman bapak nengkernekani uang-uang sing fatwa jadi bapak iya ngomong apa ayo kalau ini gak jelas jadi eleng-eleng ya jadi lagi mulanya terus Nabi ngendikan anta ma'aman ahbab. Nah, sebagian riwayat yang masyhur almaru ma'aman ahbab. Wong iku sampean dibarengno ambek sing di semen. Ajane yo ora apa. Lah yo sahabat sak top-tope sahabat amale mbek Kanjeng Nabi yo langit mbek bumi. Kowe mbek Abdul Qadir Imam Ghazali yo langit ambek bumi. Nabi pangeran kersane ngono, wa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqo dzalikal fadlu minallah. Soe semoco-moco iku wae pokoke dzalikal fadlu. Nanti kula suwon nggih nek istighfar wanut kula lah. Anut kula dengan mana ngeten. Istighfar sing diakoni Nabi Sayyidul Istighfar ora Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu terus a'udzu bika min syarri ma sanatu. Dadi ora a'udzu billah sangka wong sing ning dalan sing dadi preman iku iso wae iso ben iku dadi wong saleh. Sing kowe ben ra ucap ya a'udzu bika min syarri ma amiltu. Sing karuan rawan elek ya kowe dhewe iku lha apa mikir wong liya. Lah tapi wong saiki wong geblek-geblek, sombong-sombong, ora wong elek sithik-sithik muni naudzubillah ya nek wong iso ben husnul khotimah kowe ora. Nggo ngilangi ujub ya muni auzubika min syarrima amiltu lah apa muni min syarrima amila ghairi. Kulo naudzubillah sangka amale wong liya lah apa mikir wong liya. Sing penting ya auzubika min syarrima sonatu. Auzubika min syarrima sonatu. Paham ya? Terus tetap muni ngene abu ulaka bini amatika alayya niki eling-eling mbok kaya apa dosa akeh kowe kudu tetep muni abu ulaka bini amatika alayya kula sowan jenengan beto nikmate jenengan piye-piye kowe beto nikmate iman nikmate islam nikmate istighfar nikmate ngrumat anak ngrumat bojo nyabari tangga nyabari bojo nyabari santri mona nak kiai nyabari santri mudeng santri wis melarat ora nalar. Sing sugih sombong, sing pinter sombong, sing goblok goblok. Angel lho dadi kiai. Kowe seneng sing pinter mlete, seneng sing goblok yo kok goblok. Angel. Terus kowe seneng sing dia ora bingung lur sabar. Santri yo ngoten, sing nurut jane goblok. Sing ora nurut pinter, tapi mangkelno, kowe milih ndi? Elek nriman ayu pola milih ndi, Bos? Mila ayo nriman, ora gelem kowe wong sing ngono iku. Wis pokoke ngono, tapi urip kuwi eling nikmat tetep abu ulaka bi ni'matika aliyah. Kula sowan jenengan, niku mbeto kathah nikmate jenengan. Mulane kesuk ben ape mati, ora usah wedi nemen-nemen, mbek dosa ora usah wedi nemen-nemen. Kowe kudu matur pangeran Gusti, kula niki badhe sowan jenengan mbeto nikmate jenengan abu ulaka bi ni'matika aliyah. Lha iki warane Nabi lho, mboten warane bah. Abu ulaka bini mati ka aliyah. Kula sowan jenengan beto nikmate jenengan nikmat iman, nikmat Islam. Wah, nikmat macam-macam. Kula kecelok melarat nyatane 80 tahun nggih mangan tenan, Gus. Kuwi wae wong guyu nggih, guyu tenan. Wae tagih utang nggih nangis tenan. Sesuai momentum Gusti, mumpun niku mumpun. Lha wong kok iso wae di dhuwit seneng, wae ditugah nak ditagih utang, nang iku yo nikmat, berarti normal. Wong wedan ra iso ngono iku. Paham ya? Wong itu tak ada utang guyu untuk duit nangis, wah repot. Tapi yo ayo nikmat, kowe di duit seneng ditagih utang nangis, iku nikmat orang. Nikmat, mergo keluargamu seneng, anakku jek normal, buktine nak susah yo nangis. Lu nikmat normal luar biasa, kaya apa nak kowe kategorine stres? Apa ora ning RSG? Mungkin ape mati sing seneng. Ojo bolak-balik abu ulaka bi ni'matika aliyah. Lah meskipun yo fair wa abu ubi dambi, tapi ngeten Gusti soal balik beto dosa. Pokoke perjanjian mbek pangeran soal balik beto dosa, faghfirli. Soal beto dosa gampang to Gusti, jenengan sepuro per to. Sekae kono ngrayune ngono. Ngrayune ngono. Tapi nek kowe eling dosa tok berarti kowe mungkiri nikmate pangeran. Piye-piye kowe diparingi nikmat sing luar biasa. Nek cara mubalig itu bolan-balik nomor setunggal nikmat iman dan Islam. Padahal nikmat pertama wis duwe ora sangone kok ngamuk. Wah, padahal dhewe nikmat premium rupane iman ben apa? Islam. Nikmat liyane mboten penting. Jajal wis. Wis jajal gremeng ta ora kira-kira. Mulane kula seneng. Kula niku tambah yakin nak nabi ku pancen nabi tenan. Tambah ainul yakin. Nabi ku bener-bener sayyidul Ambiya. Nabi-nabi sedurunge nak marai umat istighfar, istighfar tok. Padahal kalau istighfar tok itu banyak kesalahannya, yaitu kamu hanya ingat sisi-sisi negatif Anda sebagai manusia. Padahal kowe di sisi-sisi positif. Dan di antara positif itu adalah potensi kebaikan Anda. Mulane nak istighfar dawuh Nabi Sayyidul Istighfar, istighfar terbaik. Saya itu tuan. Istighfar terbaik yo ono sing abu ulaka bini matika alayya.
kula sowan jenengan beto nek mate jeneng. Paham ya, mlane istighfar ora usah nangis suwe-suwe sedengan ngono wae. Piye-piye ana abu ulaka bini mati. Meskipun kita fair ya wa abu bidampi faufirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bidampi soal beto dosa niku gampang to Gusti pokoke jenengan. Mlane jare Imam Malik kula tak crito, Imam Malik niku badhe kapundhut ditilihi kanca-kancane. Kaifa tajidu kaya Imam Malik. Saiki jenengan pai mati perasaane jenengan piye jare? Wes pokoke ape mati ku ape nyekseni sepurane pangeran malatu ayununa sing ora iso mbok bayangno. Tak koyo wis ngono tok. Sepundi Imam Malik jenengan badhe kapundhut karepe rak mbok nangis weling dosane Juli Malik. Aku iku ape mati, engko iku ape nyekseni sepurane pangeran, rahmate pangeran sing luar biasa. Nek jek ning donya iku nyekseni niku jek terbatas. Malah pede terus kapundhut. Nek Umar bin Abdul Aziz sing terkenal khamisul apa? Khulafa, sinten Umar bin Abdul Aziz. Wah, soleh-soleh Bani Umayyah. Badhe kapundhut tuh keluargane nangis. Ya Allah, jenengan kok mati ngeten-ngeten. Wah, Umar bin Abdul Aziz cangkemmu nangis bareng. Rumah samu kule-kule luwe apik timbang pangeran. Zahabtu ila khairi madhubin ilah. Kula jek apal teke. Zahabtu ila khairi madhubin ilah. Aku iku sowan mbek zat terbaik sing rumataku. Mbok kon bali ning kowe-kowe. Wong kok eleke ngono. Waduh. Demira sih terus mati. Ayo, kowe nyifati pangeran khairur rahimin. Nyifati pangeran khairul ghafirin. Bareng ape sowan dipulih rawani ngono ae. Wah, mau merun. Kowe lho aku ngomong sama apa marodi. Dhahabtu ila khairi madhubin ila. Aku sowan dat terbaik sing tak sowan. Ya akhirnya ngomong sadar gak makome mirip terus kapundhu. Mani mesti mati ngono. Tak tilihi terus. Pi Mas, pe mati. Masuk ampun teneku sing wong Jawa. Titip-titip kulo. Sengel-ngelo wong. Mati model soleh Jawa iku serepot. Nak soleh Arab gak mati ngono. Dhele yo yo ngaten. Kanjeng Nabi ge sami. Kanjeng Nabi wis wafat, Sayyidah Fatimah nangis. Ngeten-ngeten terus. Sayyidah Aisyah ge nangis jenenge garwa terus. Terus ya Nabi guyon, Nabi wis sempat guyon. Guyone terbuka sebetulnya. Beliau pidato teng masjid terbuka, tapi Nabi yang seneng tauriyah, tauriyah niku persemon gitu harus jauh gitu. Abdun khayyarahu wahu ta'ala bina dunya wa bina ma'indah fakhtaro ma'indah. Ini mau pidato menentang. Iki kono abdun, abdun ya abdun. Nabi ramuni anak abdun. Kon milih dunya apa pangeran? Ya mesti aja milih pangeran. Jadi hebat dengan Rasulullah sebagai figur besar di depan umum. Uang kerungu kabe, Nabi sih ngendikan. Ya maksudnya di masjid, buatin tata no podium, buatin di masjid terus ngendikan nonton mawon buatin. Ora usah Abu Hurairah jadi MC mau itu hasanah dening napa mboten mboten. Mboten enten nang ngriyen mboten enten. Nabi nang kersane ngendikan nggih. Terus gak ada salat ngadeg terus ngendikan. Mboten usah MC panitia mboten terus ngendikan nonton. Lah saiki mboten pidato ana MC ana panitia mubalike tetep muni wah kita harus lawan bid'ah dan khurafat. Lah cara ngono iku ora khurafat. Nabi dhisik nang ngendikan ya ora usah MC ora usah sambutan. Acara ngono iku ya bid'ah. Lha ora usah ngiritik bid'ah biasa wae. Sesama bid'ah jangan saling nopo ngiritik. Lha Nabi ngendikane ngeten. Ning rumana tenan kena ben niru. Abdun khayyarahu wa ta'ala baina dunya baina ma inta fakhtara ma inta. Iki ana kawula kon milih donya apa Allah. Ya mesti wong waras milih Allah. Nah sebagian riwayat mboten Nabi sempat ngetes ngeten. Umpama kuwe lau anna abdan. Umpama kowe lau anak abdan umpama ana kawula kon milih Allah mbek donya milih itu sopo kabeh milih Allah Kanjeng Nabi. Terus jane Nabi sedak dem yo pinter ge jeng pinter. Bener kabeh wong sing waras yo milih Allah. Terus kondur loro. Abu Bakar ku nangis. Iku mesti aroda nafsah, mesti maksudnya iku. Abu Bakar ku nangis guguk-guguk ning pinggir mimbar. Nangis tenan. Lha ape sahabat sing nom-nom kok ruhen-ruhen Mustofa sing amatir-amatir. Dinya ada sekon der iki sesing aneh. Wong Nabi ku crito, wong kon milih Allah apa dunya? Ya mesti wong milih Allah. Wong Nabi ku crito kok dene nangis apa hubungane? Pasti dianggap Abu Bakar wong aneh.
Wong Nabi ku cerita kok ditangisi. Terus bareng terus ya ana sing takok. Tapi maksudnya opo piye? Maksudnya jenengan niku sepundi, Jen? Yo mesti iku nak anafsa, mesti nak anafsa iku Nabi ku nangisi awake piyambak. Nyeritakno, "Wah, sapa tak mesti nangis kabeh, masyaallah." Jebule ku tenan saat itu juga Nabi langsung gerah. Gerah Sayyidah Aisyah pinter tenan menjen garwane Nabi, rokok bojomu. Garwane Nabi yo pinter tenan. Wah, iso langsung nangis. Wah, idzan la yaftaruna masyur dawuh Sayyidah Aisyah, idzan la yaftaruna. Wah, anak ngono ora bakal milih kita, mosok kita dibandingno Allah. Wes. Sayyidah Fatimah nangis, terus dawuh kan Nabi lakar bali abika ba'dal yaum. Wes anduke ora usah nangis. Bariki aku serang arah di masalah. Ya terus masyhur ketika beliau mau intaqola ila rafiqil ala beliau dungo napa Allahumma arrafiqal ala napa Allahumma arrafiqal ala Allahumma arrafiqal ala 3 kali. Ya Allah engkau adalah teman terbaik. Sampun. Jadi kalau suwon lan iki barokah umur ning umate Kanjeng Nabi. Nabi-nabi dhisik iku dakwah iku Nabi Nuh ngiyaine tok niku 1000 kurang 50 tahun berarti pinten? 950 tahun, umure sekitar 17.000. Bener? Pokoke Nabi Nuh umure nek mboten salah yo 17.000. Wis pokoke sampun. Ana sing nulis 1700 wis pokoke dawa. Tapi sing jelas iku nek dakwae binasil Quran fala fi tafihim alfasanatin illa khamsina amma. Berarti pinten? 950 tahun. Jadi Nabi 950 tahun ini aku mati mau 80. Ya ada yang nulis, apa ya roh. Pokoknya ini kitab-kitab aku mati mau 80. Nabi Muhammad jadi Nabi mau 30 tahun. Dan gitu, jadi Nabi kan umur 40. Wafat 63, berarti jadi Nabi dakwah mau. Ini aku Nabi wafat. Nabi wafat itu menurut pencatat sejarah sing Islam, sing ketok, sing iso dicatat itu 114.000. Ngono ulama sing kowe ora tau lho mikir ngono. Teng kitab Fathul Bari, pas Nabi wafat umate sing ketok di Madinah niku 114.000. Min ghairi al-a'rab. Orang itu wong desa-desa sing sering sowan ilang, sering sowan ilang. Kok sing ketok-ketok tok iku. Sedal cara Nabi Nuh kok ora iri piye? 950 tahun untuk 80. Disaingi. 30 tahun untuk wis ngono awet ila yaumil terus dadi kowe-kowe ngene ngono nganti saiki bro. Nabi Musa kok kapundhut ditinggal uzlah. Bable ana serpe padahal. Nabi sinten? Ya mlane kula suwon jenengane ku sing tambah seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo ora ana nabi barokah kaya Nabi Muhammad. Wong ditinggal kok umate pancet iman mbek napa Islam. Aneh banget rada itu aneh banget. Wong ditinggal kok umate tetap iman. Ngene ge sing syukur ge nek istighfar yo tenanan tapi yo tenanan teman-teman. Mun nek tenanan teman-teman kowe ra iso fasih ngomong abu ulaka bini amatika alayya. Jadi misalnya kowe salat kowe yo berdosa yo nangis tapi mau kowe salat subuh, mau subuh yo sujud eling-eling terus. Gusti kula wau sujud, bathuk kula kula templekno teng bumi sujud teng jenengan alhamdulillah. Kula wau nggih dhuwur patang rakaat, lan papat ping loro rak kula wau mun sujud ping 8. Wong sujud pisan wae dadekno haram mlebu neraka padahal pas dhuwur berarti sujud ping pira? 8. Mun kathah Gusti alhamdulillah. Fa innan nara lam takul atharos sujud. Coba neraka ku ora doyan atharos sujud. Terus sing manani asaru bekas sujud. Akhirnya ada yang maknanya yang ini aku mau tenang tuh. Ada yang nganti ngecap macam-macam. Macam ada hadisnya rokok itu bakal mangan bekasnya sujud. Yang keyakinannya ahli sunnah bekas sujud itu nur. Sampai orang yang sering sujud itu berarti ada nur. Apa nur itu dijana raro apa awal hasil itu ya, tapi misalnya ada yang ngecap tenang kalau ada sujud tenang ya apik dia bukti apa? Bukti apa? Sujud kita juga geding, istihad itu ya mungkin bener. Jadi eling-eling ya, terus eling. Gusti kalau mau subuh, kalau mau sujud, alhamdulillah. Kalau mulai bengi nganti subuh, buatan zina, buatan maling, alhamdulillah.
alhamdulillah. Kok sesuk syukurne masyaallah hari ini tak lewati tanpa zina, tanpa maling alhamdulillah. Kok aja meneh eling masyaallah mrene pasar bodoni astagfirullah men ngono. Piye-piye ya iku ya nyata wajib istighfari, tapi kan banyak nikmatnya ketimbang dosaan. Nah. Karo dene nek istighfar nganti nangis tenanan jebule sesuk bali ini jare pengiran wingi tenanan kok saiki ya. Lah narapati tenanan baline pancen wingi ra tenanan kan tetep. Jebule istighfar tenanan jebule sesuk. Eleng-eleng ya, pokoknya uang itu harus dititahno alladzina stadifu raka fairul ismi wal fawahishai wana istisna no? Illallama man burika lahu fi umri adroka fi yasirim nazaman mimminanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wala talhaquhul isyarah. Man tesapane wong burika iku den paringi berkah sapa man. Man tesapane wong burika den paringi berkah sapa lahu kedue man. Niki ne. Waqabilun min dzarfin aw min masdari aw harfi jarrin fi niyabatin khari. Dadi nek teng basa Arab niku sering jar majrur dadi naibul fa'il. Napa jar majrur niku dadi naibul fa'il. Man tesapane wong burika den paringi berkah sapa lahu kedue man fi umrihi ing dalam umure man. Uang sing umure diparingi berkah. Adro kamu kau metui sopeman. Metui via sirin. Engge mbong kula eling nggih, njeng basa ngajine hikam libur. Basa-basa nak sing kiai bersubuh biasa melek, sing amatir-amatir niku terus bar sahur. Duru, aneh-aneh. Mbok mulai riyen nggih anggere basa niku ngajine libur, ngaji niku lho hikam e kan. Enak tafsir biasa nak hikam. Nak tafsir semangat bar mangan. Pokoke Islam-Islam ngeten iki, pokoke sing umum-umum ae kowe. Mantis apa nih wong burika dan paringi berkah sopolahu kediman fi umrihi ing dalam umur man. Wong sing diparingi berkah umuriku adroka mesti metui sopeman fi asirin ing dalam zaman sing sidik minas zaman isang ing zaman metui tonto minalillahi ta'ala sangking piro-piro nikmati Allah ta'ala. Minan nu jama'i minnah ya minan nu jama'i apa? Minnah, minnah itu pepa peparin kata selako deman nawahu alal mu'minin teman-teman maringi peparin mimminanillahi ta'ala saking piro-piro peparingi Allah ta'ala dikdem tuk ma yang perkara layat hulu kang uyo iso manjing apa ma ora iso masuk tahta dawa iril ibaroti ono ingi sore piro-piro kisaran tembung maksudnya dikdem tuk nikmat sing ra iso diredak sekno cara bahasa saiki tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ngomong saya ingin ngomong kan sauni muninin, enggak bisa diucap. Saya terima kasih sama anda itu enggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu perlu ditulis dengan tinta emas. Nah, yang matur nuwun kayak dua bar tulis tinta emas barang lah apa malah ngel-ngel uang itu. Mala ayat khulu tahta dawa iril ibaroh. Walatal hakuhu lan orai somerdu ihu ingma. Walatal hakuhu lan orai somerdu ihu ingma. Opal isaroh tu isaroh. Jadi uang nantok nemate Allah senajan tu umur sidik. Iku ora iso diredak sekno. Saking akhire nikmate. Kula ngrasakno tiyang tobat. Iki rungokno tenan nggih. Niki kula pokoke crito Syaraful Ummah, nggih Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Mulyane umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampeyan tak bedheki. Kula niku sering diceritani bapak, nggih diceritani kitab-kitab. Saiki ana Zaid ku fasik, rungokno nggih. Fasik mulai cilik sampai umur suwida. Bareng rong tahun terakhir ape matek tenan iki. Niku rong tahun terakhir tobat. Berarti dek neng lakoni apik hanya 2 tahun. Yen apa hanya 2 tahun. Gara-gara keputusane tobat, anake 5 mau disarana tobat kabeh. Terus mutusno cung putuku kudu mondok. Delala kersane pangeran putune 5 iku nurut mondok. Barang nurut mondok dadi kiai, dadi wong saleh, berhubung putune dadi kiai, dadi wong saleh, mutusno anake neh. Di solehno putune berhubung soleh mutus noneh anak eneh di semua ini akibat dari keputusan 2 tahun terakhir seorang mantan preman lagi wong tobat rong tahun akibatnya kesalahan berkepan jangan paham ya alhamdulillah wong sering duwe santri sing bayi wijek nyon sewu ahli maksiat gendong akhir hayatnya bayi tobat putune di pasaran aku lo, gus kulo kapok nakal anak isra nurut saya gitu putu kulo tak pondon.
putune sapal Quran, mbae gento ora putu sapal Quran. Anake putu wis enteng. Lha berarti mau 2 tahun terakhir barokah tok anak. Iku nak pangeran ngersano. Inna dzalika 'ala wahi yasir. Nak wong ngersano nggih. Nggih napa? Saiki sing lama ini Islam sak donya iso apa? Bani Umayyah, Bani Umayyah ku ngeramekno Islam ning Syria. Ana Islam ning Spanyol sing beto sinten? Bani Umayyah. Saiki Maghribi ku dadi negara Maroko. Iku gawanane Abdurrahman Ad-Dakhil. Termasuk Bani napa? Umayyah. Padahal Abi Sufyan iku imane iku badhe Fathu Mekkah. Terlambat apa terlambat? Abi Sufyan sing induke Bani Umayyah niku ora imane badhe Fathu Mekkah. Tapi baru kaya imane, walhasil duwe bani-bani termasuk ono sing soleh jenenge Umar bin Abdul Aziz. Ya tentu aja balik dong, sampai para habib duriai Nabi, itu ora levele. Kadang-kadang tiang itu protes, ada yang nyebut Bani Umayyah. Kok dibanding no putune Nabi, ora banding kok. Dibanding-bandingnya serah levele, maksudnya ya aja banding no. Tapi ini mau cerita, baru kaya terlambat iman Islam wae, baru kaya dokzur. Oh, sing biasa mondok saya tak takoi. Kadang bapaknya dereng mondok tuh, kalau jenengan kadang bapaknya mondok raboten kan. Cuma bapaknya sampean pas sampai mati, ku terus mulai seneng ngaji. Ya ngaji kuping. Sesuai anaknya diputus no mondok putune. Lah yo amal sithik mbae ngetokno seneng ngaji, duwe akibat anaknya diputus no mondok putune. Muk barokahe mbae sedikit ngetokno nak seneng ngaji. Lah yo ngetokno seneng ngaji wae kok terus abadine tok anak. Lah iku berarti umur sing sithik terlambat pisan. Tapi barokah enggak bisa diredaksikan dengan ibadah. Malah bolak-balik kita sing seneng nggih dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing seneng banget, ojo seneng-senengan sing seneng, Pak. Wis ngono didongakno wali-wali sak donya. Mergo syaraté dadi wali niku prosedur dasare iku diantarane sedina maca Allahummarham ummata Muhammad 3 kali. Berarti Abdul Qadir Imam Ghazali kabeh donga Allahummarham ummata Muhammad. Dadi kita wis tok dongane wali-wali sing wis kapundhut. Lah iku mulane sirine kula nak donga ora pati tenanan. Sawangane dongane nabi-nabi ora pati mandi cetak tambahi dadi mulane kula niku ora pati tenanan donga. Tapi krana husnudzon Gus didongakno nabi-nabi mek wali-wali dhisik. Ana wong saiki nak donga tenanan mergo GR sawangane donga dimulai kondekne iku sombong wis didongakno dhisik-dhisik kondekne. Mulane yo tenanan tapi ora usah tenanan-tenanan, maksudnya mergo wis didongani wong-wong sak donya. Sing tenanan usolae Kang, nggih kowe saleh tenan otomatis untuk dongane wong sak donya. Mergo sak donya nak salat muni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mulane nek nak medhit yo sing lomo. Mergo pira-pira syarat wong lomo ngapik iku lomo. Nggih. Engko nek wis kowe lomo masih ora donga ya otomatis entuk dongane wong sak donya assalamu alaina wa ala ibadillah. Ora istighfar dhewe, sawane sok-sok iso nyelametno kon neraka. Istighfar nangis. Ya apik, apik iku apik, tapi ora usah berlebihan. Piye-piye kita wis didongano Kanjeng. Wis didongano sinten? Kanjeng Nabi. Mane masyhur nang hadis iki. Kaifa dari Nabi. Kaifa iku koyo apa? Kok nganti celaka. Buangkune kaifa tu azabu umat. Buangkune umatku kok disiksa. Ana awaluha wa Isa al-Masih akhiruha dari Nabi. Buangkune umatku malaikat doyan nyiksa umatku. Buangkune corong Jawa buangkune. Pemulane Nabi ku aku. Sok ben akhir zaman ditutup ben Nabi sapa? Isa. Gamane cara wong ngaji nu tutup kendang, ngarepe ana tutupe gurune. Wong kowe karek ning jero kowe kok giyeger kaya ape istihad dhewe. Dadi terapi umatku iku bejo. Kaifatu adzabu matun. Aku ning ngarep. Guring kok dikawal? Isa. Semoga cerita hadis yang gampang-gampang. Orang usah anut kiai yang berlebihan. Zaman akhir, saya ingin rusak kabeh. Orang kaya disik. Oh, zaman akhir kok kaya disik. Mungkin jenenge akhir be disik. Kok bodoh aneh-aneh babah. Saya ingin dunia aku aneh. Aneh ya apa? Dunia akeh maksiat. Mulai disik ya akeh maksiat. Lah Fir'aun memang sama orang maksiat itu ya orang disik. Namrud ya maksiat itu ya orang disik. Memang sama Namrud orang anyar. Pah-pah
Saya saiki dari zaman saiki rusak ora koyo wong dhisik ku termasuk Fir'aun, Namrud, sapa meneh kurang akeh Korun. Kurang akeh bujahal, Abu Lahab wong dhisik ta wong anyar. Bareng dia ini mending ngono tak ngono. Nak kula seneng zaman akhir. Jan iki tiyang saya iki mending ngono. Kok iso, Gus? Saiki alhamdulillah betul dan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab iki mending. Cangkemmu Gus. Lah yo kaya cangkemmu gendem apa ngono. Wong eling-eling nikmat kok ora iso. Lha apik di zaman saiki mbek dhisik. Dhisik ana Abu Jahal, Abu Lahab. Dhisik ana Fir'aun, Namrud. Saiki alhamdulillah nakal-nakal ora nganti kaya Fir'aun, ora nganti kaya nopo? Namrud. Ana wong Mesir ku mung angkel nanti nyek wong Mekah. Hadza ardu Fir'aun. Iki bumi ne apa Fir'aun? Tapi yo hadza ardu Musa, cangkemmu iki Musa yo manggon kene. Lah sing wong Mekah bangga. Nak Mekah Maulidun Nabi. Mergo Mekah Maulid wong Mesir ulama padha pinter. Wah Maulid Abi Jahal. Mergo mangkel. Dadi ana ulama Mesir gejolakan pe ulama Mekah. Padha ulamae yo mangkel akhire mangkel metu cangkem elek. Wong jenenge mangkel. Mulane kena ngono, biduan, biduan ora kota suci ora Mekah, tapi alhamdulillah di sini enggak lahir Abu Jahal dan Abu Lahab. Wis ngono ae, kok eling-eling nikmate ngono. Wong eling nikmate kok ora? Ora iso. Lah iya kecelakane ngono, jadi kok Mesir ditulani ulama Mekah, jadi wa hadza ardu Fir'aun. Ulama Mesir kok, wah iki ardu Musa. Bikhilafi Mekah fa inna fihi maulidan nabi. Mekah itu beda, engko kelahirane Kanjeng Nabi. Ulama Mesir, tapi wa maulidu Abi Jahal. Akhirnya terus, wah, ya serasa bakasih ku. Karena yang ada wangkeli. Ucul, ada wangkeli. Lah ya nak delok Mekah kelahirannya Nabi ya kondang. Abu Jahal lahir nanti. Abu Lahab. Umayyah, Kholaf. Kelahiran di Mekah. Nanti kaya sing syukur, aku udah gak lahir nama gelang. Sing tiang-tiang. Kaya sing syukur. Ayo mlane bener. Wong ora oleh mau eling salah tok ya eling apik. Nggih, dadi nek istighfar kula suwun mbuh pira kadare tau maca napa abu ulaka dinikmati kali. Dijiwai tenan maksude aja sekedar maca dijiwai tenan bahwa kita pun membawa nikmate apa. Mun kula terus nang al khidlan kullal khidlan. Al khidlanu te keinaan. Kullal khidlani kelawan sak banget-banget ino. Al khidlanu tai keinaan kullal khidlani kelawan banget-banget ino ino sing banget-banget ino murah sak murah-murahe murahan iku anta tafarroho iku engyento longgar siro kue longgar minas syawagili saking piro-piro kesibukan hari aslinya uripem yo nganggur-nganggur wae tidak banyak kesibukan tapi summala tatawat jahum summala tatawat jahat iku atof ning anta tafarroho minas syawahil tapi summala tatawat jaha mongkonuli ora madhep sira ilaihi maring Allah inane ino gobloke goblok iku wong sing mestine ora pati sibuk tapi ora fokus madhep Allah subhanahu wa ta'ala sajane kita tiap sholat ya dilatih ini wajah tu wajhiya lilladhi fatras samawat jadi ulama-ulama wis pinter sedurunge maca Fatihah iku didu disunatno maca donga napa if kita kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asira terus ini wajhtu dadi dilatih ben wong eling nak madhep apa tapi zaman akhir ulama ngelatih tetakoki ada hadisnya bar saya napa latihan tenan-tenan boleh ditakoki apa ada hadisnya akhirnya sing lakoni gak pede kuwatir ra ono napa hadisnya jawab ada, sokeh apa ndak bar sih zaman akhir wong kok nganti nganggure ngono barang apa kok ditakokno napa hadis anak kula takokno ngono bolak-balik mbek tiang-tiang sing ngono ada hadisnya itu Pak Kiai kenapa gini-gini lha kowe takok aku ya ono hadis ya takokan koyo kowe ini ya ono hadis e ta ora meneng deh lah sebenarnya tak kau ingat jawab tak kau kau tak kau mulaiku kau dah hati saya tu orang modal hati saya tapi mau kok marah itu karat tapi itu karat itu kadang yang penting kadang kau bicara kemelek tenan
Mosok Mesir yang lahirna Imam Suyuti, Zakaria Al-Ansori kok diarani ardu napa? Firaun. Ngamuk tenan. Ya Imam Suyuti dianggo di Mesir kan, Zakaria Al-Ansori dianggo di Mesir. Imam Syafi'i terakhir uripe teng di Mesir. Sayyid Ahmad Al-Badawi sing kramate ngono akhire ya uripe teng di yasane teng di Mesir. Bener ulama Mesir. Mereka ulama Mekah yang gak bislavi Mekah, fa inna fihi maulidan. Beda be Mekah. Mereka ning kono kelahirane Kanjeng ulama Mesir ora kuwa wa maulidu Abi Jahal. Yo lahirane sinten? Akhire serasa bakas. Tapi nek ulama Mekah sing asli menyang rodok manggel be ulama Mesir. Perkarane sering dinyai. Ono ate crito ni wonten tiyang ulama Mesir. Iktikaf teng Masjid Haram bagian guri, mbengerti. Malah saya ditinyak. Tarif ayam makanin haza, kue roh gon iki, sembuh gon itikaf lala. Hadihi darun natwa, ya iki disa sing bekas darun natwa, sing tinggu Abu Jahal. Oh, tangkem. Mergo setelah perluasan Masjid Haram, iku sing mantan-mantan musuhi Nabi, omae kan ya ilang kabeh. Kecelakaan kok nganti ngono yo ora iso cara hukum. Mulane Sayyidina Umar tau ngamuk ketika perluasan Masjid Haram wong-wong sing di omah iku ora oleh. Ya menawa putu-putune Abu Jahal Abu Lahab ora oleh nek digo masjid. Sayyidina Umar ngamuk, "Hadhihi Makkah wal Makkah lil masjid." Iki ku Makkah, Makkah yo kanggo masjid, kanggo sujud. Kowe sing numpang masjid ora kok masjid sing numpang kowe ae mire. Dari Umar, dari kowe ku sing numpang masjid. Manane Abu Jahal sing omahe gasap tanahe masjid. Ora kok masjid gasap. Mergo Mekah iku Ardul Haram, haram ana wong musyrik. Berarti wong musyrik krono sing ilegal ora kok masjide sing. Dadi wong Mekah mau yo kliru mune eling-eling iki Darun Nadwa yo kliru. Saiki wis dadi napa? Masjid. Tapi kan itikaf ora usah mikir ngono, paham nggih? Cuma nek dalalah wong rapati bener manggone iku pas kono. Oh yo kok ijek kangen mek mantan-mantane. Gejlokan, tapi gejlok bawa nanti ini gejlokan. Tidak saya ulama. Ini nak ulama ketemu ulama mesti gejlokan. Kalau gue sering ketemu ulama apa kesini mesti digejlok. Ulama Jawa mesti digejlok. Yo sering gejlokan. Nabi gue tak tahu, mereka orang bodoh ulama kan tak kenal tu. Barnong nuai. Kalau sering gejlok-gejlokan be ulama Mekah. Lucu-lucu banyak gejlokan. Tarif ayam makanin harga ni. Perok. Di dono neng petane. Wah, akhirnya aslek maju ngarep. Gue iki ora tok gak ada iku. Ora gacer. Yo, dak gue cerita gue iki yo lucu-lucu. Dia ulama ge senengane gejolokan iki. Gejolokan be ulama. Ora koyo Raden Asnawi Kudus, niku parah niku ulama sejati tapi parah. Mu saking terkenal dekne revolusi Cina, ono Cina dendam. Kepengin mempermalukan beliau di depan umum nek ndekne mangan daging asu. Dadi kenduren disugoi daging nopo asu niki cerita mboten mboten bareng bar mangan di depan umum di depan santri-santri ini. Pak Kiai tahu tadi yang dimakan apa enggak tahu ya itu daging anjing kan tujuannya Cina mau ben Kiai ini malu di depan umum mergo bar mangan daging anjing tapi Raden Asnawi kan jeneng lawak tenan termasuk buyut-buyut kula Raden Asnawi. Oh langsung ngendikan buan terbengok. Alhamdulillah tung yo. Aduh ora dibodoni ra tau mangan daging asu. Enak to tung. Alhamdulillah tung yo dibodoni. Muga ora ono ra tau mangan daging asu. Dibule enak tung yo nggih bare yo. Wah enak jeng wis ora rasane gak haram mung dibodoni jeng. Sinane waduh. Nyongkone ku terus sok. Ya alhamdulillah tung yo. Dibodoni, jadi tahu mangan daging. Suara orang ora tahu. Repot, musa ulama gue repot. Satu kali saya Nawawi Banten masyur. Sama nara percaya delok tentang tafsir ini. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Sama delok tentang tafsir saya Nawawi. Saya Nawawi dan kawan-kawan kiai dan kawan-kawan ulama sering dikritik bahwa wong LSM. Mulai di saya dikritik. Jare kiai wong mulya kok ngajono proposal ning bupati antri. Mulai dhisik ngono, senane kiai ya golek dhuwit ning wong sugih ning bupati. Ya kiai-kiai sing biasa maksudnya. Biasa ngono maksudnya. Tapi kok ora ono bupati antri ning kiai ngenteni kiai kan gak. Nah, bupati kan ora usah antri, kadang wis ditoto, omahe dibuka. Sing kiai ini nak moro kabupaten. Jare saya Nawawi. Wong kiai moh wae kalah.
lima daro ainal ulama yastaghimuna ala abwabi salatin. Yastaghimuna berdesakan. Tapi saya sering melihat ulama itu berdesakan antri ning omahe sultan. Mok nampa jaizah. Riyen pancen ulama kaya PNS. Jadi disukani napa? Jaizah. Jaizah semacam napa? Gaji. Gaji khusus. Tapi ora ono tanggale, pokoke kita-kita yo tak entuk ngono yo dhisik ku modele ora pati tertib. Tapi saya tidak pernah melihat raja antri ning omahe ulama. Jadi saya nawawi kena. Oke ros babe. Mergo ulama iku pinter. Dadi roh fungsine duwe. Mulane antri demi duwe iku antri. Perkarane roh gunane duwe. Lah raja iku goblok-goblok, ora roh gunane ilmu. Mulane mau antri. Akhirnya masuk akal juga. Tak warai tapi udah tiru. Sampai mungkin dulu tentang tafsir kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam, tentang tafsir Syekh Nawawi. Tapi aja terus kiai iki sampean ndak antri ya mboten mesti niki cerita sing penting dhe alasan sawangane urip. Ya dadi kena apa kiai kok antri omahe raja mergo kiai iku pinter roh gunane duwe mesti kok ngunggung rumah santri mbok bangun pondok. Lah kena apa raja kok ora antri omahe kiai iku dari raja-raja iku wong goblok dadi ora roh gunane ilmu. Untuk harus keliru cik di alasan mau jadi ulama keliru ya masuk akal orang kena dibantah soalnya kalau Ruhin seneng rodo ayu rona rono sing rodo ini ratus wan Ruhin Ruhin pinter mergo aku roh gunane dek tapi dek ini roh gunane aku berarti sing goblok sobo ya kok ada orang pinter ini kan karena ini jadi ulama aja ekstrim teman-teman misalnya bisa jawab delok nggih mungkin dadi 5 ya. Kenapa saya melihat ulama kok ya yastaghimuna ala abu abis salat. Ya mane kowe musuh kena sowan ning kaji-kaji sugih njuk dhuwit. Kok kajiku ora tau sowan kowe omongke kajiku iku kaji bento. Aku kiai pinter mlane golek dhuwit mergo roh fungsine dhuwit. Nek kajine pinter pisan ya pinter tapi kere. Al khidlanu te khidlan kulal khidlan iklan banget-banget ini aku anta tafarroho ingin to longgar siro minasyawal gili sanging piro-piro kesibukan tapi semala tata wajah mengkono oleh orang madep siro ilahi maring kumpul wong rayu apa-apa gitu paling enggak satu hari kita kan pernah nganggur sajan misalnya ke kerja di pabrik pun ada waktu istirahat sajan wong rayu apa-apa sehingga wajah sholat ya tinggu wajah apa sholat wong kue nganggur ke orang madep Allah watakil lalan sidik apa awa iuka waca watakilu yang misalnya waca watakila berarti ataf terus yang antatafar roho watakila lansite apa awa iuka apa piro-piro penghalang siro soro anak ya lagi ura loro buju lagi gak ngamuk urip ya tagian yurung pati jatuh tempo lagi sidik lah penghalang-penghalang ku si sidik tapi semala tarhala mengkonuli ora budalan siro ora berangkat siro ilahi maring apa jadi inani inoniku ora sibuk tapi ora madep Allah, tidak banyak hambatan, kemudian juga tidak menuju Allah alam ya al-fikr. Ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kalau kita terangkan masalah rezeki ini sekedap mungkin yang menopo. Kalau terangkan masalah penciptaan langit dan bumi, nganti istilah Quran, fisik tadi nopo. Masalah rezeki pun kalau terang mewingi pokoknya nanti ada Allah Ta'ala kabeh penguripan mesti tak tanggung apa rezeki ini aku pakem nanti ada pengiran pokoknya asal ada urip wonten apa kemudian manusia secara gampang nasir rezeki itu ya kelar mangan nah yang kelar mangan rontok tomak ya duit beda motor rontok tomak mana di mobil sekarang mana pengiran kaya baik di dunia ada utang ran duit jadi itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kula bolak-balik matur ke. Pokoke manusa iku cek kiai, cek profesor, cek dokter tetep bintu. Asal jenenge manusa tetep napa? Bintu. Dari Quran wa kana al-insan ghaluman napa? Kula tak baleni contoh ini. Misale saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau kasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan rencana
Kemudian manusia saking bodohnya nganggep menu enak ya mergo makanan enak, menune cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit receh. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue sombayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual, normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada kan tidak normal butuh miliaran atau ratusan juga. Kemudian nikmat itu kamu apa hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Ya. Itu kan bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nanti. Pak, sampai udah nunggu loh, cuma lo bodoh emang. Pak, kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati, kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri, jubule mau kecewa, ambil terima pakanan lele bakar, tidak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau tidak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng mriki. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mau mboten dadi. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami ngidik bojo gak ora kopi nak sing lanang teko buka ora lawan. Tak ono tangga-tangga kulo. Kulo gak kopi dhewe. Mboten ate kulo bayangno bojo ora buka ora pintu gak ora kopi. Mari kecil. Nang ngertak ae tiyang bojo piye Gus ya Islam. Pokoke tujuan kulo cerita supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada wang merantau ni buatam, tak mergani wang anak. Mereka bayang bojone ku, dia ni teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi, kopi ni anget, pokoknya segalanya terba nopo ideal versi ni deh. Beli toko bojone tetap turu, utawa angok, pusing. Akhirnya kecewa. Lu kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kata sekolah kata ni kiai ulama seneng ngaji semurung orang agak ngaji agak uki giok nong ngaji nak pulau gitu kata sekolah bayang nong ngaji us ngelakon di perintah Allah ni baru ni mati nabi ya sudah pulau zaman sing ngaji papa dia semangat sing ngaji agak dia semangat jadi sampai nak ke orang pengaruh ya tanya kan yang ngaji ngaji saya dulu cara sampai kan ni panjang. Ada terus ngaji aja terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah misal kayak misal kan pengaruh. Karena kalau kita salah nanti kita akan kena hijab. Nggih kena napa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua ya sudah karena membaca kitab gua enggak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus. Nak ora kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat yo bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantang ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen, terus arah kesampaian kan gak lego. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan perpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lah iku ora usah terusno, bodohmu ora ana apa.
jenenge wong lanang mesukine di bojo sing gak ora kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lah iku wong lanang sing akan tingkah akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok gedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo wae direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kaya ana sing film, Pak. Wong golek rezeki wong bantu wae kok mandi tok nopo ri? Iya, misalnya orang Rempang nanti tidak malih ya kira-kira, cek wong, cek wujud kadang kok, dan sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh, rantuk duit untuk wong kasih tau duit untuk apa? Untuk wong, sing lanang yang perantauan dia ke wedoan sing wedoan selain ditinggal ke wong apa? Apa dapat di selingkuh ya, apa dari puluhan ini daripada salah sitok malah dianat, tak ngono kan dianat bareng-bareng malah satu-satu jelas urusannya nopo jelas jadi kok ketemunya yang rokok bodoh-bodoh nopo nah itu cara kula malah jelas kula sering dilapuri ngoten Gus kula njupu jodoh ini teng Malaysia pun rabi mati ini ku cara hukum sebuti Gus daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh tapi jadi Islam kan nakalan sing lanang rabi ra usah idah lah kula rabi kudu minta ini dipegat ini terus cara jenengan sebuti wah mati nopo hukum Islam tak di soal hukum sosial aja jorok. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ana berita otentik ngene Malaysia sing pergi wong Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana napa? Sah. Paling dianggap poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengin posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh rapat atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan sendiri. Lo kan dari, lo kan ngandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bukan gaya ulama, sudah orang kaya tak jawab ni tenak. Jenengan orang dipegat, orang itu orang dimana? Nah isi pegat ngandani itu lagi kira-kira. Tiang itu betul kurang megat pulau. Bunjiran tak tahu. Zaman aku pengen pegatan, terap pegatan masuk tu pengen om. Nih, kalau nasi pegatan nasi pulau jelas khusus orang tu. Nah, zaman aku pengen nasi jelas tawar rai. Tapi aku jual tu pulau lama, dan mana pulau lama? Maksudnya nasi pun jelas aku pengen om. Aku pengen urip sampai enak dan terang. Jadi aku rasa dengan tadi payu rabi benda, aku rasa dengan tadi si pegat, saya juga sampai yakin rahmati Allah. Kue uji terlantar bujur itu jadi amalum jadi ganjar. Kue menderita di dunia ini, yaudah di tengah malam, yaudah di ganjar. Semula itu ini mati ngotong itu. Nanti ngetahin keadaan, kita rasa. Tenang, gue selalu keganjuran, yaudah tenang, tenang. Masuk ya. Lah kue misalnya aku sebagai ulama nyaran aku itu ganjaran ngetahin haji, sudah kau malah raiso. Mungkin kira. Semula itu ini sampai gue ngapain, mereka di dunia ini, sen. Kira satu mahar para dipegang kau rapi wong dia, moni kau jurang mesti mu. Saya di sana rata rata kau lagi situ, dan arah para rapi wong dia, kau mau menaik wong guru. Iku jurang mesti maslahat kan guru, kau itu mesti maslahat. Kau sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapa, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike iki kok kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku takok kowe njuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah ya melok-melok. Kaya kiai marat dilapuri wong marat ten ngeluh. Dadi padha ngeluh ya kira cocokan apa? Kiai kula gak ada masalah, gak ada mantu ninggal boten jelas. Jadi kaya ini enak. Ada pulau gemuk betul ni. Kata pucuk hilang. Di masalah mana cerita ni nobok? Salah si to anak, si to adi, adi cocokan. Akhirnya nobok. Iya kan. Nanti mari jadi ulama. Pulau ni nak geronter konsultasi tak tak koi. Saman ngaku pulau sebagai tokoh sosial nobok ulama. Begitulah pak. Jawab ulama. Lain alat sosial jawapan pulau lebih gampang beruang itu masalah. Ite. Menteri Keuangan di masalah nanti di ruang orang Amerika kalau mana di rumah kita malah buyutin apa kalau sih gagah-gagah presiden wakil presidennya pusing ngadepi masalah kalau mana kita karuan tidak siapa paham
Nah itu juga rezeki. Makanya ketikanya hikam, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manfu ainal atok, maka tidak sampai ada yang dikarepno itu, boleh sampai yang karepin itu, ainal atok, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro, atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang, atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido, mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga itu artinya jelas aman. Jelas aman, ada potensi tabrakan, biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih aman. Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah bisa mobil keluar rusak dari rasido lunga berarti rara kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sedo marung bisa disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak ora sedo marung kowe sing kedonyan duwe mijet blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengin kesampaian dunyane. Nek marung kesampaian iso mangan bisa senengi. Nek ora marung kesampaian iso gegem duwe dunyane iki. Andai kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Cido marung ya syukur, radito ya nopo. Wong syukure kok dulu iblok kok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man uainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal badi, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal man uainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule bener-bener apa. Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, karena orang memiliki pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Enggak. Nanti pengaruh dari ini, wah. Tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan ada di pengaruh, berarti gak ada umat. Misalnya, ngomong-ngomong mau. Nah, orang suka sombong itu malah beneran. Wong suka sombong kebiasaan ngajen nang aku kudu syukur gara-gara dia sombong kira ngana utang dene nak ke rukun ana pangkat lan sombong wong suka baru ka kampung lah mergo wong lah iso menghujat dene mergo sombong ada rukun kira iso hujat nang dia pak ya ge pengen ngoten padha tapi artine ge ora melarat wong suka sombong alhamdulillah kok sombong jas dadi aku ora kepikiran utang gampang apa. Jadi enggak usah rumput, ngadepi urip betul usah rumput. Kenal ya alhamdulillah, ora kenal suka, ora kenal alhamdulillah, ora ana potensi napa. Men tak jare wong ayu-ayu wajib sombong, kan ana potensi selingkuh. Sistru ramah ku mari napa? Bojone nabi ini dia jadi sombong, jadi tak jare wong wedok pake sing sombong. Terutama sing ayu, sing elek amalah. Lho tenan nek wonten dalil. Wong wedok niku kesunatane ana sombo. Nggih, terutama sing ayu berban iki, Pak. Dadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tahdhuna bil qaul. Ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaituna fala tahdhuna bil qaul. Faya tuma alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi lho, jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah Zainab Sofia. Sedian niku saudara bunder tua semanten-manten kok bojone Nabi saha nek nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing tuwa luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaituna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi. Lelaki lain disunat, no ojo ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yuna iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit. Uwes mesti rangar diselingkuhi, paham apa? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan. Amit-amit untuk sampean, terus sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki.
Lah saiki zaman akhir PR wajib sopan, wajib menah. Menah. Apa menah sing ngedaro multi-multi level karo ngene. Dadi ora ruwet. Wis pake ane serok wajib menah. Menah. Iku fitnah ya mesti teorinya itu enggak boleh men. Enggak boleh sopan itu. Fala tak ndok nanapa? Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal, ya ngerti. Nak wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tema allazi fi qalbi marqin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Nek kumpul mesti tahe pangeran, faya tema allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul naqaulam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan tak sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti guna. Misalnya gue terpaksa rasopan raiso. Ya menisan teman-teman ngomong, wakor nabi buyuti guna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala tak guna. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah kau kena Islam-Islam kampus malah ada kesamaan gender, ada hak-hak wanita, ada orang lanang yang bisa mimpin orang dari diskriminasi, seruat. Itu bahwa hukum konti, seorang-orang asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Kenapa? Diskusinya kenapa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Kumpul-kumpul itu jadi imam, setengah-tengah imam bisa itu makmumnya kan biji, sebab paham ya, semakmumnya kan kalau ya kan ada solusi ini Gus, misalnya imam bisa ngene-ngene sakit yang ngarang pergi, terlalu banyak potensi solusi gue soalnya di tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah imam ini terus sampai kelahiran apa makmumnya wajib mengangkat imam gue imamnya apa apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau kita diskusi yang jilid, apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silakan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga bapak, ya kalau gawe pekiye kok usul undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, drape kok gawe ini kira-kira sebenarnya pekiye bentuk ini termasuk potensi cak nom-nom itu suju atau bentuk awal ya barang itu pikir sih gak kok gampang enggak apa? Gampang, terutannya apa? Ternyata mereka ya hanya ngomong kesamaan gender tapi gak mikir, detail-detail apa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Tak top-top yang itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan, dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Lokal itu sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngarepe kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Mak kiye-kiye do jawab. Mbok muribet tak mbok ora pat mbok kafir mbok menapa apa terus jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing kon mikir jawab? Lah kok goblok ndroe tapi ya. Kalau orang goblok, kalau ngalim mulai cilik diwarai, kalau ngalim anyara, kalau ngalimnya kau terjemah, ini mau terbudel itu. Pak, jadi ini kita harus berpikir ya, tentang aspek, bukan masalah kisah, ini masalah fisik tadi ayam, ini sih masalah ilmiah, ini masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayam. Ya, rasa pemaknaan, jadi pakar-pakar udah tahu mana. Mereka kena makna ini 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam.
ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan-ilmuwan pusing. Ono Big Bang, ono jutaan tahun, kemudian gak ada discovery. Kuabe umurin jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisa jadi magma yang terus bumi. Kabe umurin jutaan tahun. Pusing sampai nangar teno. Sitati ayam 6. Nah, kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya, saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu di citati ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Yang ada di citati apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh, ini penting. Pentingnya ngaji, belum hafal Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawdi. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawdi. Dan itu istilah orisinal Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung benda. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun, dalam bahasa Arab, kalau Indofa itu tidak maknan bi'aini. Ya tidak maknan bi'aini. Berarti ka'alpisaratin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi bahasa itu tahu. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery, dinosaurus musnah. 2 juta tahun yang lalu pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua itu jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana midaruhu khamsina alfan apa? Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan khomsina alfa nomor sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khomsina alfa sana, artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sana bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khomsina nomor alfa sana, berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan satu harinya 24 jam, zaman itu jam yorongono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah seringin ini orang juga loh. Malah enak mikir, mau sampai kalau itu lama, yang waras, yang belum mikir, paham gitu. Maksudnya tata-tata loro ulama, ya waras, ya belum apa? Mikir. Karena ada belum mikir, pokoknya makna pula ngoten. Terus jadi guru-guru apa? Guru ini tak ya makna pula pokoknya ngoten, anut guru. Gue gak belum mikir. Tapi nah, kita kira apa disuka ya pernah mikir, tak baru. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulai ada kaji Nabi kalau ada yang mater tengah sini beriki. Kaji Nabi Nabi jawab, aku itu bangga jadi Nabi. Mereka yang roh di Jumat itu orang Yahudi itu roh tapi kajak sedih, keliwatan ke orang Yahudi darani hari setu, apa? Hari Sabat itu hari Jumat darani hari sucinya mereka, jadi orang Yahudi kepinginnya ya di Jumat tapi itu di apa? Keluar sedih jadi kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo itu roh di Jumat. Terus sampean kan wong roh dino Jumat kok bejo anggere bar kemis ana apa? Wae wong kuwi ora ngerti. Itu teori ilmiahnya panjang. Jadi kok nak cara ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, watawalis, warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, koma sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang 0 detik, detail yang 0 koma sekian on, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai 0. Dari,
Sampai napa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Qur'an. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Syamsiyah niku hanya wala bidu fi kahfihim salah tamiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Qomariyah wadadu bid'ah. Berarti versi Syamsiyah itu pinten 300 tahun. Nah, versi Qomariyah lebih 9. Itu permainan ilmu falaklah tinggi. Ternyata setelah dihitung, kata rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya rutin ini kan gak rompak lah. Ya ilmu dianya lah, gak rompak, tapi kodoh aja, jadi ya kodoh aja, gak rompak. Ya gak rompak lah, ya rompak ya, gak rompak aja. Bagaimana cara dibeli duit malah gak rompak. Nah tawakal udah pinter, orang larang itu caranya tawakal udah pinter. Nanti tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni, gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada alifalah sakit dihitung. Bulan Syamsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31, ya kadang 31, tapi sering 28. Nah, bulan Qomariyah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu gak mungkin, 29 sering. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Lebih gampang aja, tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan, pas sama liko, rakyat kacik rong, rong dino. Sama liku re, sering, ada tambahan ini apa? Apa mana anak Romantun, sering milih apa? Sama liku. Paham ya? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Syamsiyah lebih lambat dibanding Qomariyah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiri akhiru sa'atin min yaumil jumpa. Ngendikane pangeran teng hadis kudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil jumpa. Wa qalaqtu Adam fi akhiri sa'atin min yaumil jumpa. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentret. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan, terlalu diubah mata ni. Lainnya gawe ni rasa abur-aburan betul betul. Jadi ni wong Yahudi, pangeran bagai langit bumi kesel kesal, napa? Kesel pangeran istirahat di no nopo satu. Lainnya wong Yahudi gawe di no satu di no prei istirahat. Berko pangeran pasti gua capek. Lung Yahudi ono bener ya ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra fisik tadi. Ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari tujuh itu dikemanakan? Yang nomor yang tujuh. Paham ya? Nah, kalau kula itu bener Quran ora mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok ku bonus ora pas itu. Ngeten kok jan belum baca kan ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih begitu mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati khotul istimewa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam, sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan, itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di desa yang diliwati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kosong itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati betul. Siwa, karena kita ini kebenaran sama Mekah. Mekah Indonesia ini agak Islamnya menolak yang berkepodoh. Lalu kelihatan betul. Akhirnya kebelak kita ya enak madem ngulon. Rauh takoy Abu Nawas. Cik madem ngulon ngetan apa? Tak. Maksudnya ngetan. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam harus modern, orang kafir yang modern, kodoh modern. Bumi itu kan bulat-bulat.
Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Jepang. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe ku madhep ngulon ya tok Ka'bah, madhep wetan ya tok. Sebuah batas arah itu wajib ada itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah. Misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas. Kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya nopo. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qinghai nopo-nopo niku wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara nopo ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas, Abu Nawas orang Falak, duit tonggo Profesor Falak. Diceritakan ini bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas itu misalnya melaku kok, terus murut, terus ngomong itu, terus ujung-ujung dia kayaknya pasti. Mereka bumi bulat. Dan suatu saat Profesor Falak itu kemalingan. Malingnya Melayu, ngorong etan. Abu Nawas tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas Melayu Morogolo. Abu Nawas, malingnya Melayu ke? Tapi kok Melayu? Jarimu bumi bulat-bulat, kok ayo ketemu. Jadi saya ingin bedak maling, orang perlu nak maling ulon, bedak Melayu apa? Mereka bumi apa? Kira-kira di Falak kurang ajar, Abu Nawas, ilmu tiga pelajaran. Tapi memang teorinya begitu, kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khutul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Tidak sampai 7 hari, tidak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Ya coba sampean bayangkan. Lah saiki misale posone wong kutub, ana srengenge mung ben telu mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora kapoto, bumi terus ana ora kok. Srengenge. Mulane pekek-pekek sing dimulai min tulu isamsi ila hurufi samsi. Lah kene kutub ora apa ana tulu samsi bengi terus, padahal foto rawatib bengi agak wajib foto terus. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu, kalau sering tuker-tukeran jawaban itu, gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi itu cara menghitung gimana dimulai dari jam berapa larangan teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino lan dari kan Nabi umya kuwi kok lho setu ora dino trik. Berangkat to sing kan dino ya apa? Ya apa napa ae. Wong dino luwi ya kok dinggo ngoten maksude. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah nek sampean pas kanjeng Nabi ngitikan ngono ya ora paham ngenteni diterang, ngono repote wong awam ngenteni diterang. Saat kanjeng Nabi itu Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Waduh kalau dulu aku senang banget, aku pun aku senang banget. Mereka diparingi pangeran untuk dino. Waduh tak benda sorong, nasroni kesasar. Dinanya keluar, wong nak wong Yahudi kesasar. Dinanya apa? Keluar. Itu menurut logika palak mungkin. Apalagi kalau kamu ngitung detik, ngitung tadi kayak sawani sawale nanti ngitung skor ngitung mati. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khutul istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang poso itu gimana? Mulai misalnya minal fajri shadiq sampai hurufus samsi. Ya kita enak ngger hurufus samsi buka. Mekah nggak bukanya hurufus
Tapi bagaimana satu daerah di mana guru filsaf itu sangat lambat? Ya, sampai sebayang loh, misalnya sampai neng kutub utara atau selatan. Pas neng kutub selatan posisi matahari lagi neng daerah kawasan utara. Utau pas neng kutub utara matahari lagi neng posisi kawasan selatan. Iso bebayang loh, guru seringnya panggil, paham ya? Mengatur tentang Indonesia mawon tiang awam petani ni TNI. Kadang panas ter, kadang pas berduur, kadang rontok melingkar kanan, kadang rontok melingkar. Wong tengah rano rumah lu dalam sejarah dunia mungkin telu, termasuk karena merpati asal bukti kabupaten mana sih teman-teman. Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarif konvensional, yaitu mintul isamsi, ilal gurubil, samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bu. Kalau matahari ada juga kutub, itu leleh kageng, baru kaya ada SW berkebaru kaya, ada diliwati apa? Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Waidal biharu sujirat, waidal biharu kutsirat. Ini dikandung ulama-ulama itu harus ditebak. Kalau sistem matahari rusak ini, waidal biharu kutsirat, ketika lautan itu tumpah ruang. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh apa? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah apa? Daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan ke kutub utara, kutub selatan. Akhirnya, SS itu apa? Leleh? Sedang. Setelah leleh sedang, kata Al-Quran, tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk waidal bihar rusut jirat terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata tafsir. Waktu fujirat anda, rohilalah anda, tafsir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Sujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai tujuh itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi namun berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya ini bingung, seminggu dari orang dino, dari orang kuno, orang dikitung dino, maksudnya ini ya hilang. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tujuh hari. Lah nak wong kuno darani seminggu ku orang dino ngenteni engko Ahad. Lah nek anggere mitoni mayit iku nak tenggene daerah kulo praktekne 6 dino, nak teng Tuban praktekne 8 dino. Wong baru kita yang alami sekarang saja artinya beda. Beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang diliwati khatul istiwa termasuk kaifiyatul wukuf, nggih, termasuk kaifiyatul misalnya begini, kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan ngukurnya gampang mau ada petul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pekeh kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan di sunatno jamu benal ini menahar gampang kan. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara kan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi di kutub apa? Paham ya? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati khatul istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu ben. Lah nek jenengan bodho iku gak melok rupak ni mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kira apa? Percaya penting gak tanggal ta urutan wis pokoke percaya ora gampang dadi ora rupak ora apa? Nah, kalau pulang baca ulama di sini kiri bagian lorong orang itu gaji bagian nopo. Saya tu berapa kitab sih tak baca. Kenapa hari itu tujuh sementara Quran visitasi nopo?
Wis kitab macam-macam, ana sing ngitung ala klone, ana sing ngitung ala kalah, ana sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang apa position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya sering sih, saya itu tidak ahli pak, tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan arah bulan itu. Itu bisa tepat sekali, makanya sekarang semenjak orang-orang pinter navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu Yaum Arrodil Qiblah. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia Yaum Arrodil Qiblah itu rata-rata jam 2-4 ya rata-rata jam 4, kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu, detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah, dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah, itu bisa dihitung secara GPS, dan orang dulu juga bisa ngitung, pakai teori ukur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat, rasa kayak mitos Kali Joko atau Sultan Agung duwe gua ini ngasem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring mlengkung. Kawali songo iku ora ero kalah. Akhire Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banten akhire miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Tunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu bapa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugus nangane salat sunat nek mesti Pak para men salat sunat. Dinya ada santri sing saat lagi dinau Pak lah. Wong bobok aman sholat, sholat itu nanti ditompo. Lah kok iso? Yang berarti nanti bener kan, agar macet pak. Iso kan macet metan gitu. Zaman dia itu kiblat itu masalah. Tahu? Pertama orang Islam. Wong mbak bola itu gak terima, coba terus tuh tembok terus. Lalu kalau kagak betul, lalu digelari bah. Kalau dia coba terus tembok nganti bola itu coba kancan itu lo kagak. Aku wali rasamu lo yang lain. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai ya pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kasih sih ragil sinau nih, kutuk sajadah, sih rokorong pulau ya bu, sono kebate ya bu, selera rendah, mentang-mentang di duit ya bu, mau mikir mentang-mentang apa? Ibu kutuk tobat nih bu, no. Mari wong Islam budu ngoten ibu masalah di seder. Tuku gampang tuh terus tak mikir rong pulau ya bu, sono kompase bu, pakai. Rusak Islam ya maksudnya. Artinya adiknya ngono lah, rasa ngajak-ngajak gue biasa mikir ke pulau. Sebetulnya ada sarana itu, gini ku Yaum Arrodil Qiblah. Mana tadi ini paham ya? Visitasi ayam, kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari, yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya pulau kalau ikut menerjemah jarang sangat mah visitasi ayam itu 6 hari untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpe rasil. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah, 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah, antar wong pinter atau karpe. Nah, sampai karena wong pinter, roh yaumun artinya apa? Paham ya, tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-sinawa juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana migdalu khamsinawa. Berarti ka'al-sinawa tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun, dan itu bisa artinya khamsinawa 50 gitu. Bahagia. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai apa kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa dalam geo bumi yang GPS-nya kini itu berapa? Misalnya kalau Eropa berapa? Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya padat dekat. Antena itu tropis, buminya yo gerowong-gerowong. Nanti nak apa-apa tidak, gitu apa? Itu di logika, artinya
lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keterobosannya dan kepada tanya. Saja nih berapa titik teman-teman diangkat nih. Cuma santri udah roblas lah, akhirnya kalahnya kakean, bapak. Selain itu tobat, santri yang bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar, orang kita bodoh. Mungkin kalau alhamdulillah orang bodoh teman-teman, tadi paham. Lah santri udah tau mikir, perlu GPS, GPS terus waget apa. Nomor gue biasa menjadi isis gue, orang tau mikir. Udah tobat, saatnya Quran. Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di isis tadi, apa? Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu dikane Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa setu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam siang 12 malam. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara atau selatan. Mereka akan bilang itu bumi terbelah sama ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia, dan terus naposo dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabbutotul Alam al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan berkait bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub normal. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau Mas, tapi ada kukma yang Sinau kodong pinternya cepat pinter, Pak. Kan kalau ada yang nakok, besi maknanya apa? Wong ngajar debat sama anaknya lantau yang juga orang umum dia modal terjemah dia bantah-bantahan sampai semua kita budul orang tabung aku agar bijak bantahan teman-teman ilmu ini kodoh sih bantah-bantah saya juga bisa tahan dulu ya orang paham ngajak apa? Keruputan apa? Ya kata sini wow bukan diskriminatif masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imam ini dia ses atau larani tinggal ini, lalu formatur terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing suci terus tak didelok, apa sing ayu oleh mau imam mau mekuwe tidak sholat atau ora, itu pikir sih pak benar. Ternyata rumit ya, itu rumit itu sudah tidak sih. Ojo bucu itu betul dengan anak pertama anak kok, jadi nak ngomong disimpul lo pelan-pelan. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam tuh potensi kegagalan makmum tuh tinggi. Mergo wong kae tuh ora sekedar batal salat mlayu bae. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian ngepel sapa pikir barang paham. Tapi kan pikir gue pikir Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah salat itu potensinya ada sekedar dia batal karena perempuan tuh memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bejak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti mau nanti undang-undangnya perlu itu nak imami Mustafa awas mesti aman orang arah nopo jelas lah soal misalnya ngentot tuan itu bodoh ini menengah agama wong cara pakai nak imami bodoh ini imami tetap sah mesti bila bodoh ini tetap jujur wong kata imam di cerita pulau-pulau nanti mesti imam ini junub lari tapi menengah itu tiba jadi perkoros gak kata itu yang junub kasus najis gula balik pulau sarong pulau najis itu soalnya tak bagi imam ini beling soalnya ini ngomong orang tak umum no berdapet karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat jum ngulau-ngulau pak kiai pak kancane kiai sering lo sebenarnya cuma tak mau rasa keluar tak bertaruh nasi lali rasa tapi itu umum loh aku terus mari gaduh mencari pangeran pun arah arah besar padahal mau ngomong arah arah cakem mau tak ikhlas berarti gak sanggup aku yang rugi no aku tak kira apa roh akhirnya pulau tiba di ada dur lokok berapa tak ada di pisan om ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya makanya dari kanca kula, oke lucu Gus. Wong bodho dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Dadi kula roh rugi atau ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan enggak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi saya tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi. Nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukumnya dia.
Yo langsung digenteni piye bukan imame ono. Berarti formatine ngene, makmum mundur terus ono imam, makmum tinggal di. Mergo langsung posisine pengimaman ra iso mergo saiki najis kena. Kruweten. Jadi wong pinter-pinter jebule bodho, sing di pendapat ngene ku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, dia ngomong kesamaan gender ngeluh. Ya. Malah tak kok sih, mana nih gender kok? Kang Telon bolak balik di jurusan di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3, dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni UGM, kan bapak kan yang kayak nganggup bahasa mbok. Akhirnya sidang rasi berdupat. Anggur sing nganggup bahasa yang kayak, sese kuatir dia sese. Barang diterang no, misalnya bahasa Islam kan, enggak mau nolak uwe, serta aneh-aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin, berkawamin rapaham izin. Suwe-suwe suatu saat males, yang sering nganggup istilah bahasa Arab. Gendenan yang alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gendenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi itu? Dan sing kita engkau yang bahasa Inggris ya ini apa? Susu di mana yang bahasa? Singgung dong apa? Apa? Dan yang kedua yang di stop. Stop. Kau makna artinya apa sih terang? Ngerubah. Namun udah mikir rakyat, mikir apa? Ngerubah. Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai anda usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo tentu dino nopo luwian. Iku secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana ini itu hanya terdunia. Fala'allah katarikum ba'do ma'yuha ilaika Fala'allah kamno-mono siro ya Muhammadin Muhammad kutarikun wong sing ninggal ba'do ma'yuh sebagiannya perkara yuka kan sin wahya nopo ma'ilaika marim siro Fala'a tubal tigohum mongkora gelem nyampe no siro hum ing wong agen iya yuk ing ma'yuha ilaika Lisaha unihim krono le nyepelek no kupar bihi kelawan ma'yuha ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal wae ning dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak ngakui proses sosial yang bernama transaksi, itu akan bahaya bagi agama. Nggih, akan bahaya bagi. Sekarang tidak ada kriminalitas, pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan, dan sebagainya. Itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitrotawahi latifataran nasanapa alih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng, kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula, ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrotawah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya. Maka dunia akan kah? Dan tugas seorang rasul adalah ngakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar. Yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil. Negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawa wa akhallahu al-bi'a wa karramat bi'a. Allah sangat menganjurkan yang namanya bi' transaksi. Itu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Ini kalau bolak-balik nerangakan ini kitab Bukhari termasuk As-Sahhul Kutub Ba'da Kitabillah Azza wa Jalanu kitab Bukhari nomor kali kitab Muslim. Jadi yang disepakati ulama setelah kitab buah oleh ahli sunnah, oleh ulama seluruh dunia, kitab sinsohan Bukhari kalian apa? Muslim. Ya, Bukhari ini rata-rata dikit 4 jilid, nak muslim kali jilid. Ini yang berarti kalau terangkan masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi apa? Agama. Ini itu zaman Rasulullah disebut kaum khawarij. Tiang-tiang khawarij itu sholat. Sholat kok. Sedina-sedina ini mau deres Quran kok sholat kok. Deres Quran sholat, deres Quran sholat. Wes pokoknya ora tau ora salah. Darani wong zina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir kok dhek nek saleh. Saleh ibadah wajib, ge saleh ibadah napa? Sunah.
Tapi jare Kanjeng Nabi saleh yang model ngene wajib diperangi. Mana ngeron kiai saleh nemen-nemen itu malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi apa? Agama. Sama tak cerita. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah dinten Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah, dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risi. Roh Ali ya risi. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risi. Jare wong soleh pemimpin kok penggaweane perang ngrasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding napa? Muawiyah. Kene darane Ali ya gendho, darane Muawiyah ngene napa? Gendho. Darane Ali ya kafir, darane Muawiyah. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Muawiyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang do deres Quran. Kok urip-uripe kok deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi kan Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni nek ana kelompok ngono kon merangi. Sakuse iqamatil hujjah, sakuse mendapat penjelasan. Iya, ampun nganti salah paham. Sampai salah paham neraka tenan. Benar nih, Mas. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong napa? Soleh. Kula wingin ngaji teng Bojonegoro iki, kula anggere setu akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Di dalu ki kula terangaken masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten tentang Bojonegoro, tentang Meriki, tentang Putih-Putih, kalau contoh. Misalnya tentang perempuan, perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe karena katut napa wedoan. Pejabat lali tugas kewajibannya katut napa wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa? Tapi yang dia tidak menyadari, kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim. Dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kalau Mustafa soleh, bojo mau sitok, rangarah wani nambah. Anak mau loro. Artinya umpama Mustafa ini soleh, mau ngelahirin wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Neng dalan-dalan rabi, ini dalan-dalan di anak. Lewat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham ya? Mulanya uang kok janggal poligami itu rapati ulama. Kena soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ra usah ngait-ngait non agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolem mesti cepet. Jajal uang dolem titok nyelingkuhi uang piro. Paham ya? Hasil selingkuhan di anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah di anak, hasil perkosaan di anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat di anak loro serai iso ngekik mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena jaga fitnah, jaga masalah, toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kesalehan. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ado duwe ado macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing soleh kuwere. Sing dolim yo karyawan wate. Iso gawe kelompok niklap, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing soleh kuwi kok gawe kelompok ngguripi awake dhewe mengkat mengki. Paham? Sehingga kesalehan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengin jabatan, akhirnya dadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam blesek, ketua RTW ra payu. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas, yang di otoritas dolim kah? Kabe akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal, sing soleh belum sek mau RT berapa ayu. Delik ning gunung wis wae wong, gasap dene moh ora pusing. Nah,
kesalehan Khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalehan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalehan tapi bikin kekacau. Nah itu Khawarij. Kulo nu berkali-kali istikharah. Kenapa seorang Rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang Rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati resmi bi sharihil alfaz ya, dalam teori usul fikih kalau sharih itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafaznya napa eksplisit napa sharih. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang Rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan makanan. Wayam sunaf aswagi seneng melaku-melaku di pasar. Paham? Wayam sunaf aswagi maknanya seneng melaku-melaku di apa? Ulo nu berkali-kali ngaji teng sarang. Padahal sarang daerah basisnya pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar. Di terminal ini jalan-jalan. Di wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi, itu akan bahaya bagi agama. Ya, akan bahaya bagi. Sekarang tidak ada kriminalitas, pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan, dan sebagainya. Itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitrotawahillati fatoronasanoboh. Alih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrotawah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat jahat dan sebagainya. Maka dunia akan kah? Dan tugas seorang Rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar. Yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil. Negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawa wa akhallawal bi'a wa karromat iqba. Allah sangat menganjurkan yang namanya bi' transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan itikaf, urusan tahajud, urusan qiyamullah, urusan poso sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, ada sholat, sujud. Nomor dua, mu'amalat, ibadah sosial. Dan mu'amalat ini tertib karena orang kalau miliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu ya gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang koyo wali-wali abdal sementing seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik kula teng sarang wani matur, nak ana kitab kok nerangno ning pasar gugura muruk aku sing aran rapati ngalih, mesti rapati ngalih. Kliru. Wong ayate sori kok ditentang, kecuali ayate mabum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sori. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sori itu ndak bisa. Kalau mabum mungkin yang mabum salah, tapi kalau sori tidak bisa. Bayam sunnah apa? Sama tak cerita nih. Kaji Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat buat. Nabi ketika ditanya jawab. Kasbur rojul dia di. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab kol amal rojul dia di. Wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kue kerja nganggu awakmu dhewe. Nomor loro semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti ana bek mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai anak ngalim tahkim ngerti nggih. Kados teng kitab Mu'in Wahab. Angger muni kitabul bek itu maknanya kitab transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirkah, ada salam, ada apa? Karena bek artinya napa? Transaksi. Jadi bek mboten jual beli fakot tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul bek. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirkah, ada kirot, ada macam-macam. Nah, ini BU makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum, karena di situ pola sosial sehat. Yaitu orang mendapat sesuatu, lewat garong, lewat gendor, lewat nyopet. Nah, agama yang tinggal ngakui ini, bahwa itu juga agama. Nah, ini intinya ingat. Keliru ini kewarin. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama.
ada orang jual beli secara sihat, ya itu agama. Namun agama itu loro, agama sing ibadah mahdo koyok sholat sunat, agama sing koyok muamalat yang benar koyok transaksi, yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui, sing koyok sholat yo soleh, poso yo soleh, transaksi secara legal gitu kok. Dan itu juga agama, termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama, kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dekne itikaf ning masjid. Ana wong mara pasar, wong kok kedonyan akhirate kapan? Paham? Ana wong waji istighosan. Kok ana wong transaksi ning gone alun-alun. Oleh ibadah kapan men mergawe rina wong ikedo gedhe. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij ini dari Nabi kon merangi. Karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah mah. Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid. Kalian sahabat-sahabat yang badhe itikaf. Ini itu teng Ihya bab Fadilatul Kasbi. Bab Fadilai Kerja. Terus wonten canom gagah nggawa cangkul. Gua pene kebon kurma apa napa. Kita serang arah mar kebon padi ora ana pari. Terus jare sahabat-sahabat sing niku ya cara kene kok rukin Mustofa sahabat sing seneng ngaji, seneng salat-salat. Hala yakunu jaladuhu fillah. Wah, caiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Pak amin ngurusi dunyo. Jare Nabi, hala takulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Mungkin aku darani kiai paling sukses ya aku. Mereka tidak tahu kalah. Nak kiai yang seneng aneh ngaji, sekali sing ngaji sidik ngerasa kalah. Wong orang seneng ngaji main kedunyan. Dan aku kan buatan. Misalnya si seneng ngaji, ya apa yang ngaji. Seneng pasar, ya apa yang ngelakoni, gue liat aku anak bojo. Seneng saiki macul di sama, ya apa yang kerja. Jadi aku nganggep sukses, umatku baik-baik saja. Nah salahnya kiai, darani sing apa, sing melok kelompok edek ini, siwosa, sehingga darani. Ono kiai mulang, rono sing ngaji, malah duket dunia ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah, mergo sing ning sawah, lu ya kaya si bang sing ngaji. Dia cara berpikir salah, maka dia merasa kalah terus. Perempal, wis ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibelo-belo Kanjeng Nabi, dibelo Kanjeng Nabi nyalah, nyalah no. Ompor aloro. Lah anak kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji, kalau biasa ora tau-tau kok ketawa ke dia. Ya apik, mau tak kaya apa ya apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis, semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, semua ma'ruf itu makmur, diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Yang dari Kanjeng Nabi, akhirnya corok sahabat terpelajar sudah tahu. Nah, ono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan gue kiai kayak model ngono kan aman. Nolong ngaji Nabi yang ngerasa sukses. Sing bareng beliau di masjid yo derek non Nabi. Sing neng pasar neng dalan-dalan neng gue sawah yo derek non Nabi. Iku ya ajarane. Malah Nabi ini menangan tuh. Sing neng sawah yo ngakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing neng pasar yo ngakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing neng terminal dadi kernet dadi supir yo ngakoni ajaran Nabi. Lho sing ra Nabi kan jiwite wong iku ra ajaran. Nak mergawene tetep ajaran Nabi lho ojo campur aduk. Lho nak bedane ro, iku ra ajaran Nabi. Nabi kan Nabi kok apik ro ya kerjane to. Nakale kowe mbok ora ro ya. Paham gini iki sing. Lho umpama kebenaran nuruti Khawarij iku kebenaran mau anane ning nggon ngaji, nggon istighosan, nggon met. Sebab itu Quran itu hampir berapa persen, meh 50% lebih cerita mu'amalat. Karena mu'amalat ya bagian dari malah dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Paham? Niki penting kula aturaken. Mergo sakniki kathah nganggo ukuran kesalehan sing ideal.
nggih, ngangge ukuran kesalehan sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong saleh kok diukur ideal, wong kira-kira waras santen menung santen. Lan kula ora ngarah dadi wong saleh teman-teman, mun sumpah lho mbek pangerane saleh sing ana teman-teman, tapi sing mlebu swarga langsung, maksudnya sing paham. Ya kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis ya sunah Nabi. Tapi sunah Nabi ora poso Senin Kamis tok. Nabi juga sering nunjukno ora poso Senin Kamis, yo nunjukno rawa ora wajib. Nak ngono poso Senin Kamis ya sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku ya sunah Nabi. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama ngelakoni terus nanti dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham ya? Loh, ulama itu duit kelebihan ngoten. Dene duwe SK untuk niru Nabi komplit. Yo niru ngelakoni ini, yo niru ini. Ninggal. Paham ya? Loh, kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama, sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kanjeng Nabi duha terus, kanjeng Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktune wong Islam. Nglakoni sunah. Lah Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajude sing terkenal mek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih kae 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Atar qobliyah 4 rakaat. Barasar salat kriminal cara peke. Nak qobliyah maghrib ora pati muakadah. Lan nglakoni itu kok bodho aja nek sunat. Tapi kok tersangka. Dadi nek aku salat qobliyah maghrib kesane ora roh ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muakadah. Terus antarané maghrib mbek isya Nabi salat ngenteni isya disebut salat awqadi. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi nglakoni terus pasti dikira wajib. Mana kalau ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi. Saya melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungan, milasnya gampang. Itu soalnya aku diperhitungan, jadi milasnya kenapa? Singkat. Paham ya? Ojo koyok koncoku, lo latihan ngiyai khutbah Idul Fitri ya. Kayak khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita. Man soma Ramadan, summa atba'u sitan min Syawal, faka'an nama somat dahron apa? Kulang. Pokoknya sampai anak poso Ramadan, terus poso 6 dino sanging Syawal, pun podo karek poso setahun, terus nerangno fadilae. Bareng tamune tanggal 3 tanggal 4 dosoan do poso. Kiye ini mongan mangan rokarok. Ditomati. Monggo-monggo didhar kula poso anu jenengan malah jenengan ra poso. Ora gatok, Mas. Niku pas awal akhir sowan kula, Mbak. Wah. Nyoro ke nyai nak semangat aja rin. Bener jenengan rata ngomong sunat sunat. Jadi nak lak lakoni rak ketor. Kau yang nyai ajaran engkek. Boleh sepertengah. Susah Idul Fitri khutbah berpuasa Ramadan itu apa? Biro-biro film po. Masa muka-muka tu sana itu sepuro. Berdoa po dari lor sama. Malah disomasi akhirnya dok. Wah raga aduk bah sampe anunya ngasih ngajar malah gak ngelakoni. Wah ruwet deh. Paham ya? Jadi kesalehan-kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampe nomor 7 no Quran. Terus gerak Quran bermaghrib misalnya. Wah anak menung wangis gak mau urusi. Bojo menjuk tulung gak mau urusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 1 si anak loro si anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artine wa aqsinu innahu yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulane dinaling ngomong ketika mau keluar dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ra iso ngongkon sing iso nerangno ulama. Sudah kekakuati. Fadoro babiyatihi hakaza. Niku tegar dari wat. Fadoro babiyatihi hakaza alal musaf. Musaf itu kuku ini di sini. Lainnya Quran tu gua waca. Ibu ngangkat gua nulung gua. Lo iya kan lucu toh. Misalnya sama dari Quran anak-anak menami. Perkara jok susu gua. Terus gua mau nulung karena nomor 3 no Quran nomor lorok no anak.
Lah wong saleh model waris ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak yo isih terus Quran, mergo kowe nulung anak yo perintahe Quran. Ngati ibu jo yo atas nama perintahe. Toh kamu ndak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak memerintah Allah wa asinu inna wa yuhibbul. Misalnya kula terus Quran ana tamu misalnya Mustafa barukan tuh asalamualaikum Gus kula nuwun. Lho aku mesti kere kok rugen yo yo ngakoni Quran ujare Quran kok sak iki pikir itu kan. Paham. Ora kok kula tetep terus Quran wa takno rugen makhluk nomor piro. Lah kesaliane kuwarit ngene iku paham lho. Paham ya. Bahaya kesalahan model ngono napa? Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi, termasuk tokoh tarekat paling diikuti sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, tak urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne wis ditakoki. Kurung-kurung lho jenengan poso terus, tapi jebule nek wonten tamu nggih mangan. Gak aku mangan baturi tamu, gajari rara kalah, sampai nerus nopo poso. Jadi standar di lapak sing ngono ini. Tapi perasaan ini tetap poso, karena batalnya poso, ora krono nuruti nafsu, krono hormatan. Pertama ini mulai tetap biasa, gisi terus nopo sana. Orang kadung batal, rokokan terus. Terus kadung gak poso, menisan rokokan terus, orang-orang ngono maksud. Ya sekadar pas, paham kan? Lho kok ya. Oh, kuwi. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan. Di misalnya kayak dres Quran digagu anak, anak mbok urusi ya kebaikan. Lah ning ketikane Nabi, kowe nak salat dadi imam sing cepet. Perhitungane Nabi fa inna fihim adzaifa wa dzal hajar. Wakana Rasulullah idza shalla fasami abuka asabi khaffafa shalah shalah. Lan kanjeng Nabi kan ada di salat dadi imam sing cepet. Iku ning gurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenti. Kiai wong nganggur ra PNS. Salate suwila ra masalah, ora ana dirang di jadwal. Ora duwe napa? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing dia anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmum kuwe dia anak cilik ning omah mesti salate kesusu nang ngurusi anak. Dia ini nganggur, anaknya di patra nombohnya. Tidak bisa kamu sepihak begitu jari Nabi, tidak boleh. Sholat kudu standar dengan mempertimbangkan wadzal hajat. Dan Nabi ketika sholat, kok ngucah cilik nangis. Dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah. Jamaah itu khaffafa sholatan. Nabi mempercepat sholat. Jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak. Gak bisa kamu katakan, berarti Nabi ngalahno sholat di sini caci cilik. Lu perintah sholat ngoniku, yo perintah Allah. Saya ingin rumah caci cilik, yo perintah Allah. Berarti Nabi tidak ada masalah ketika sholat ya tadi fi amrillah. Ketika sekarang ngurus caci cilik juga fi amrillah. Jika agama selalu menang. Tatus kiai kok ngulon malah ngerasa menang terus. Gus gak nasi ngaji kok ngerasa menang. Lu seneng pasar itu ya tak anggap ngelakoni sunnatullah. Seneng terminal ya tak anggap ngelakoni perintah Allah. Jadi karena jadi supir tak anggap melakukan perintah. Karena itu sedang dalam tolabul halal. Kalau nu gak ada kenangan kalian bapak. Bapak nu termasuk kiai teng Rembang karisma. Wong apal Quran dihormati. Paling seneng nu marum. Bapak, bapak yang dalam mau sarapan teng omah, geng kok nateng dalam tetap marum. Bapak di doa mau nala tuh gak marum kesini. Nanti murah tanya pak. Pak jenengan kok seneng marum? Kok alasannya nopo? Wong ngerti yang pak. Geng Nur Salim jadi misteri kenapa seneng marum? Lalu cerita. Pak. Dan beliau cerita sambil berkaca-kaca. Terutama di warung-warung sing orangnya itu lemah, dikasih rondo-rondo lemah atau apa. Cerita, Bapak. Nah, ono rondo ayu gawe warung. Dan dia tidak pezina, tidak menjual apa? Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap sing namanya zina. Wong nganti buka warung, artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tolak bulkan. Jadi setiap wong sing buka toko, buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat. Karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan nur. Dan itu sangat menolong agama, sangat menolong. Jadi sing ibadah ora sing tahajud tok. Wong sing jaga warung, nunggoni warunge, nunggoni tokone ya ibadah. Karena iku artine melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara sing kotor.
Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama melorotol ya. Fi'lul wajib kayak sholat. Nomor dua tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko. Paham ya? Ya lewat ternak jarum barang cara kayak kuat itu. Terus cara rukin kayak piring Jepang. Orang nilai piring Jepang ini nilai perlawanan terhadap orang gelem nyopet. Paham? Rai-rai potongan nyopet nak wis terus. Mergawe ae terus dadi nyopet. Lah nek ngono mergawe dianggap perlawanan sangka tabiat buruk kaya nyopet, maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari agama. Mulane kudu mbok regani. Ora kok malah kiai fatwa kiai marung buat muru'ah. Iku cara bapak wah mak. Wah paling gak berkenan ono ngono wah wingkar banget. Wong anak kula niku kula cerita bolak-balik teng mriki. Anak kula cara teng desa kula termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira ora pati duyan. Tapi tetak jajan negeri saya tak sanggup nih tak kenjen. Kak kula nanti protes. Wong mboten dipangan kok dituku ra isrep. Ya ora ya malah ora tuku malah isrep. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal. Dan tolabul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet. Dan dia juga bunuh mental toma. Nomor dua, uang disedekai langsung kadang tersinggung. Tapi kalau lewat transaksi kan terhormat. Karena kesannya lewat apa? Transaksi. Daripada disedekai langsung sewu, terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bujuk kalau. Lalu apa buatan isrop? Nah, anak kura belanja malah isrop. Isrop itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lalu ke isrop, misalnya kasus kula, sak kira-kira ini kula. Wong kula termasuk dianggap wong alim kaliber. Iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ana. Justru saya isrof ketika uang 1.000 ndak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepas kan aku jek nyimpen dhuwit 50.000. Cara pangeran berlebihan aku nyimpen dhuwit napa? 50.000. Lah ini ki orang-orang ndak memahami rumang sana isrof kuwi jajan 2.000 kuwi isrof. Nah cara pangeran malian. Kowe sing kaya raya kok dhuwit mbok dak kok toples mbok dak kok kotak ora mbok tokno sing isrof. Mulane nggone Qurane hadis sing dikritik isrof malah dari segi ikhtikar dan kan nyim nyimpen. Lah iya lah kaya kula kan mesti didik 100.000 50.000. Tak lepas 2.000 anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung untuk dhuwit 2.000 sangat berarti. Sementara dhuwit 100.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh kok isrof mergo aku beras yo duwe gula yo duwe pokoke ora kere lah. Mestinya saya takut isrof justru kalau saya tidak ngelepas uang itu, paham? Paham? Saya ini malah isrof kalau tidak ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas nguntung, wong sing sangat lem. Paham dulu, goblok yang dimarahin, paham? Gimana? Tapi selama ini kita orang ngajari anak wali, tukatuku jajan kok is. Lah bapak am sing kecelok kiai nyimpen duwe akeh ku sing isra, paham nggih. Mulane anggere ajaranane Nabi mesti tentang tasarruf. Mergo kan dunyi penuh masalah. Paham. Dadi sing isra ora ngetokno duwe 2.000 justru lek mbok simpen ku napa? Isra. Mergo sing simpen kakean ora mbok butuhno kok mbok simpen. Saiki kowe butuh gak duwe 2.000. Sak kira-kira nek kok rugen mesti ra butuh. 2.000 Artinya kalau dilepas tidak punya akibat apa-apa. Sudah tidak punya akibat apa-apa, akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara buat simpen tidak ada akibat juga 2.000. Penyimpen 2 juta oleh ganda akibat juga. Nah 2.000 kan rana gunanya itu. Buat simpen rana gunanya, buat lepas man. Berarti saat disimpen itu yang jenisnya is. Isrom. Mulanya ini Quran yang sering dikritik masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham ya? Mungkin yang sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saya ini misalnya kue di uang suga, di kelambi 20 pasang. Terus ngekei uang lo, kere loro dari bujum. Pak isrof kok bukai loro. Lo kue di 10 kue isrof. Justru lo kalangi loro, lo malah isrof. Paham? Kok malah ngekei loro ya biar ini? Isrof. Untuk naik elek itu cara berpikir ya elek. Paham? Jadi berpikir walatus ribu itu yang kena hitam itu saya, kita. Dengan tidak ingin ke, ya tetap jajan.
Catat-catatan gitu. Ya akhirnya anak-anak itu paham. Oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah. Paham ya. Terus ini ben sampean ngerti. Kesalahan model Khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo Khawarij kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali dan ini kula eling peristiwa teng Indonesia zaman DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan difonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI difonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng jero-jero gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, lah dibrontong pemberontak. Dadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah Pak De kula Pak Lek kula sing riyen derekno nggih Makrus dadi pasukan oposis Bisbuo. Nu nak crito kula. Lah yo leha aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jeble pas maca ya. Kok wong kon nembak wong sing maca apa? Yasin. Dieling ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia ku adalah kasus nopo? Diisi. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anake nangis di dibueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dhekne alasane lagi maca Qur'an. Jadi Sayyidina Ali Qur'an, lha ya Qur'an timbok aja iku ngongkon kowe ngurus anak. Qur'an wis ra iso ngomong, sing iso ngomong saiki aku ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nanti aku ati Sayyidina Ali nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama. Nek kowe dadi kiai wis legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulia. Coba sampean waca teng kene ayat fitratallahi allati fatarat nasa alaiha. Dzalikat dinul qayyim. Fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fatarat nasa alaiha. La tabdila li khalq gila, itu disebut Quran dalikat dinul termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi bandar narkoba itu harus bajingan uang bandar narkoba itu bajingan atau bajingan? Bajingan lu itu pengen sabu-sabu transaksi orang kok saling garong kok. Padahal antar bandar lu itu pengen untuk narkoba lewat apa? Kok orang lewat saling garong, yang pegawainya ya garong. Padahal duitnya kok garongan. Ayo lucu. Tapi pas kepengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Kok orang garong wae? Garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya dia tiga, sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal di tunggu transaksi tuku narkoba kok duit? Garongan. Ayo lucu tuh. Malah nih uang kalau ada kelompok edera, dia tiga keliru. Bajingan ada dia tiga. Dia ini garong langsung kemah. Mumpung-mumpung garang duit saya, kalau lagi itu transaksi. Kalau balik ini malik. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi, ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap, yaitu agama. Zalikat dinul. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulane ketika Kanjeng Nabi darani agama iku apa Nabi sing dicontohno gampang-gampang. Kowe ning gone alas gowo kayu bedol ning pasar mbok nafkahno anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu ya bagian dari agama. Sahabat tanya, "Mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah?" Terus jawab Nabi, "Alaisa wadu ahfi kharamin akana lahu wis." Wong ngumpuli bojone ya bagian dari agama. Karena dengan demikian umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya agama. Soal bojone dikumpuli mau kok ora dirapakno lha iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan bojo dicak ra gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wong Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham jare kuwi melanggar hak asasi manusia. Repot. Goblok ketemu goblok. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli, artine perlawanan prostitusi.
status. Kau wong larang nak wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikeki wis ora kelayaban, paham nggih? Dan itu menolong agak. Mulai sekali bojone ora gelem nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Paham. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau mewarai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Mau sekuler wajar roh orang. Oh, ini rapati roh. Tidak ninggal ziro ibadah bareng rapati roh. Lama nu kadang ngomong ya ngurungok no intelektual Islam kiai ngurungok no omongan dia apa? Sekuler. Santri goblok kena senrang no. Apa tu ini? Oh, menastagfirullah ora karepe. Wong filosofi nabi nek ora ora maknane, paham? Saat nabi ngendikan ngumpuli bojo iku ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa? Filosofinya kenapa nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil asfar? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal yang wajar. Wong pulon mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mas tiap hari. Pertama kalau ngiyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo ya biasa kiai-kiai pegen nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wati. Sa aneh-aneh kuwe ngalim di pasar aneh kuwe wong goblok kok nyual apa? Iku ya aneh. Mulane kadang wong kok Gus Dur iku ya bener. Adene bener iku wong-wong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodho ngakoni wong nyoal wong napa? Ditakoni Gus Dur pinter, tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya wis menengae meneh ra rebar to malah enak. Malah aneh to wong bodho kok nyoal wong. Mesine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku bodho pinter tapi beda malah apik meneng. Awale ora. Aku ya wong bodho nek bodho ni terus sumpah. Nak kowe cara ngalim mbek aku level ya enak, ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngloroi wong ngalim. Wong kowe yo ngaku bodho jarene ngalim aku. Kok nyoal aku ya aneh kowe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murah itu harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah murah. Dua ayatnya sorry, kecuali enggak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya enggak bisa dipahami selain itu. Gelem ra gelem wayam sunafil aswak terjemahane mlaku-mlaku ning pasar. Kecuali ayate ndak sori, misale ayate cara bahasa Arab iku mubham. Cara bahasa engke ambigu, lafat-lafat sing terjemahane gak jelas. Wong lafate sori, terjemahane jelas, maknane yo jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas. Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdho kaya salat dan ibadah muamalat kaya transaksi. Ketika ada orang di pasar artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lainnya dari kanjeng Nabi ketika sahabat komentari yang mau kerja tadi, boyo gagai ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hala takulu kadali. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencari nafkah juga. Ah. Nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning naruhan yo menang, ning biduan yo menang. Gus sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi saya nunggu ini cangdem ya sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Supir taksi saya ngalor gitu ya sedang beragama. Lain Nabi Dawud tolakul halal faridatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far. Lah kenapa wong khawarid orang ngoneku? Wong khawarid gawe ajaran agama kaya mahdoh tok. Makanya dari Ibn Umar, ya rohum siroro kalkillah. Itu makhluk paling welek. Wong soleh tapi difonis weh. Wale, karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh itu bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti bener-bener mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ora tok gulune, berarti bener-bener mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu inna wa yusbul muhsinin. Fala katakamal aqobah wa ma adrokamal aqobah fakku rokobah au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am yang keimangan. Fakku rokobah merdeka ana bu Buddha. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafarah tu it'amu asaroti masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib yang keimangan 10 wong miskin. Nak salah yakin ratir mau 10 tapi sitina apa? Miskin.
Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Khawarij? Hanya karena ngelakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka, Quran sing diwaca wong Khawarij dijual lho. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon kok asin. Paham nggih? Mulane sakniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng, wonten apa-apa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis, bocah kok ora melok darusan celek. Bocah ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misale desa ana istighosahan, yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Aja melok terus kriminal, paham yo. Ulamae lho. Paham ke ulama itu, kalau bolak-balik. Nah, kalau ulama, ngaku ulama, gak apa-apa. Paham ke? Yang penting konstitusi agama tetap nak sunat, kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga nak variasi kebaikan tidak ter apa sentralisasi di sini, di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau lebih sering, kalau nonton wong tenggen kula sampean ngadul kena ra kenang. Kula nak kiai wonten pondok nggih biar traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih ro. Nggih mboten ndelek nggih mboten nggih. Nggih biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh aja sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau wis isin dhewe, tapi ra usah mbok cap napa. Elah, jangan sampai ada kriteria baru tonggo sing ra traweh mbok vonis fasik. To mereka nglakoni salat fardu. Kecuali nek siti tinggal subuh ta isa oke kamu vonis fasik. Siti tinggal timo traweh kok mbok vonis fasik. Iku nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat lho kowe. Kowe ora traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kula ikhlasarnya ya ndak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi napa agama. Nggo nunjukno nak sunah tetep napa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Naruan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Enggak akeh orang itu Bang Buten. Nggih kadang kok ana wae wong ngusil takok. Gus kula ora tau ora jelas salat tahiyat masjid. Ya tak kuyur sanggem ngiyai bukan salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Aku wis sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa? Kulo niku jek ngenang hadise Aisyah. Dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal, tapi nak takut dianggap berdu ngamal tuh ditinggal. Ini memang ya begitu. Kita jangan sama khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho apa kiai sak Indonesia di sini-sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wake lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ada kiai yang dua belah kerang lakoni, akhirnya dagap apa-apa tetap. Jadi kiai yang saya kisah eksis barokah kupiye lah. Lho enggak, umpama jadi tradisi tiap kiai duwise mesti poso tatua asro. Sekali kaya kiai kok ora. Kiai apa ya? Paham ya? Berhubung ada yang dinyali tetap raposo. Butuh nyali lho, mesti ninggal poso ya butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula niku tasu asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Kene iki yaine nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedung sangan, rong piring teh. Sauri piripi ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lah ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba ra poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso iku. Bar iki biasa ra mangan meneh.
Orang kok pepes kadung batal, war-war-war-war. Kadung apa? Oh, sama nyarah. Paham, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa benjar. Iku ya rohum siroro khalqillah. Dari Ibn Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini simpul kalau terangkan. Waqala innahum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumah ada yang salah paham ini. Ini tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ada lafad yang mesti ini nazalat alal kafirin diterapno alal mu'minin. Ini rumah ada yang tengah sini. Sama kepengen ketemu pangeran selamat. Ini sensitif. Mulanya sama rausah. Anut Islam sampai pakar-pakar rausah. Mulanya sampai partai-partai yang sok suci rausah. Anut Islam sampai ulama yang waras. Paham? Ulama waras diri utamanya nak ngaji gak ke kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah anak ngaji ra nggawa kitab, cek tawadhu kula. Kula nggawa kitab artine tawadhu karena saya ndak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahiha ila rasul. Lah ana nggawa kitab mbek percaya mbek pendapate dhewe. Mak ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapate dhewe. Agamane bahaya to. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadise Nabi. Coba berdasar pendapat TD. Nah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungok. Wong Khawarij itu mau maca Quran, tapi dekne ora ro asbabin nuzul. Sing ro asbabin nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij Ali mbek Muawiyah wis melok ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am nidan fajazau jahannamu kholidan. Jadi keyakinan yang Khawarij Ali yo finnar kholidan fiha Muawiyah yo finnar kholidan fiha merebu mergo merebu ayat wa may yaqtul mu'minan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nangon. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya wong-wong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni gam ya Islam finar. Gam sing Islam mateni TNI sing agama Islam ya apa? Abuk finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngarteno ngoten niku. Mulane sampeyan kula ora ngerti takoki tiyang. Kus wa mayatul mu'minan warti nabi ya wong sing mateni umum ben umum lu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Dadi cita takna artine mbah aku. Maksudnya pangeran piye wae wae kowe apa ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Nah, tapi pangeran ayat sak Quran to mulo jus ora ayat iku tok. Lah semari kowe mari bingung mergo sing mbaca sak ayat. Lah aku maca aku 30 jus. Nah pengiran yang ngendikan, kok wong sing tobat ya tak sepura. Lah kok pengiran tinggal memperlakukan pasal berapa? Wah, tinggal Tuhan tinggal melakukan pasal berapa? Lha panjen lho, sing jawab menen pengiran misalnya kan Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina finnar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab man qala la ilaha illallah. Dan misalnya kita diyakin mati kok. Lah sing zina ya sing qala la ilaha illallah. Paham ya? Sing dino ya sing kola? Nah, cara mereka beres kiri menggulik pasal. Sing pasal mana yang di? Pakai. Karena pasal sendiri kok mang kola lelu ada kola jana ya wain zana wain? Taro. Karena pasal sendiri kok lais ni zani kinasi bawa mu'min wala sirik utari kinasrik bawa ngerokok sama. Nah, ngerti kok iya. Nah iya, artinya yang mana. Nah, terus iya ke sepuangnya iya. Nah, terus dia kan sing ngomong pengeran tetap ana pengeran. Acarane piye? Berarti kira pati para pengeran, cara hubungan karo pengeran ora roh kabeh nebak kersane pengeran. Kuwe carane hubungan karo pengeran ora roh kabeh nebak kersane pengeran. Wong aku sing roh carane hubungan ora kabeh nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini.
Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nek diarani kafir iku mesti kriminal wae. Dito diarani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Ya iku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe menilai lho mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi ta. Aja hukumi napa? Tidak mungkin kan vonis syirik itu tetap halal kufar karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarani nyembah kuburan, wis diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tau tauhid. Gua Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid. Kok dilakoni syirik ku piye? Yaitu banyak ayat-ayat yang nazarat ala kufar diaplikasi no, diterap no kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna isrop tadi. Saiki isrop ku kitope ning sapa? Kowe dhe toko. Ana cah cilik blojo nek 10.000 jare kowe seneng. Jare mbok is. Yo karek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lho mo, jare kok bengok-bengok. Waduh. Tak antek donyaku mbok ketuan kiyaimu. Lho kula dadi kiyai jujur. Kula dewe anggere disowani santri pelarat gowo akeh ta apa. Jonge ku yo lho tapi keliru. Lah yo ra, kiyaine seneng ae sowani gula 5 kilo. Takono mbok bengok. Wong kakek ya. Wis serap yo kan. Berarti cara mbok 5 kilo ku is. Lagi ini nopo ya isra penggulau sakit untuk manggil tompo meneh ya yaudah. Lihat aku orang santri gula, aku nampil soal gula posing, perkara ini kerso tau orang, perkara ini gula terkenal, styling, nampil sedako ya sedako, nah ini kiai ini kadang-kadang kiai tapi aja peksom, ya giling-giling kan ngeki kiai wabe apa. Nah orang belas sawangannya kok santri orang kiai, tapi nak keseringan sawangannya kiai ini orang ragomo. Sama ada kiai ini orang-orang apa? Aduh. Ya ayo nombak, nombak orang mikir asal usulnya. Pak. Pokoknya kalau ini tidak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak nombak uang gonima langsung cinta. Saya kira ada orang mana ini proposal itu. Tapi aku juga langsung teh. Bina orang ruwet. Ada ranang teh, malah ruwet. Mulanya Nabi besolat, ilang uang gonima ini rumah, balik ini mulai. Padahal lu sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi gue oleh agak-agak. Mari nopo. Isrop. Mari nopo. Isrop. Lah tiang-tiang khawari cara berpikir ngoten. Karena dia meyakini shoriful ayat wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah. Dia anggap benar kabeh. Dia ini gak sadar. Monis wong mu'min benar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'abi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir nekne tenan, nek sing ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Dadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ora tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok iku tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina roket, nak tepak ya roken kudu dikat. Nak rata pak, aku kena Fadul Qadha. Kalau pilihan, mau ikut kok. Paham ya? Mulanya kalau nak dirukin orang rajin, lihat itu orang nabi sabi. Pak, orang apa? Orang nabi sabi. Ini gak musuh pak, yang biaya, oh Islam. Orang nabi sabi. Paham ya? Kesalian-kesaliannya keluar itu bahaya sekali. Karena intol aku ila ayatin nazalat fil kufar, pak ja'alu ha'alalmu. Lana wa mayaktul mu'mina muta'amidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Kok gam yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngelem apa ngeneng wong mukmin telung dino, kiai nang nengen tahunan. Ora terima telung dino. Paham ya? Mau samar itu neng-nengan.
Mula budino tu SMS ke arena nopo mutamar. Mulai doakan sampai apa ya aku kena. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Sedugal guru kula, sedugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus doakno pangestune capek muga-muga ora ana apa-apa donya ngene. Malah ini sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering apa ya belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar, wong yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa ma yaqtul mu'mina mutamidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan guyu ceria?" "Aku iku kudu guyu mbek rahmate pangeran." Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan jare jagungan jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misale kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musaylamah al-Kadzab. Ganjarane ndekne yo fil. Nah, jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayatul mukmina mutaamidan fajazahu jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten lho. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku, lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek gak ape polisi sakme ora golek pasal ora antuan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal tau HP. Luwih napa gue? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ndek pasal wae. Napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya gue itu nak memahami Quran itu ya sadar. Wong ning kepolisian ya ngono, pemene ulama ro pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayatul mukmin mutamid. Dan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia berzina sudah mlebu pasal mantaba gitu. Lah saiki misalnya wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran apa baik. Lah tapi pangeran kan gak polisi toh, masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih. Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawarit, nggih, engko dadi napa? Lan sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikani ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misale ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya suwe zina iku dosa. Zina iku ancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina ancamane neraka. Lah nek wong iku piye, Gus? Lah wong iku ora zina tok dene ya kok lalai-lalai luwih bareng repot kok ngukum piye. Lah nek iki kombinasi manjana difonis neraka tapi mangko lalai luwih dak kolal dan malah sing zina kok lalai-lalai luwih. Ya malaikat agak diajari pengiran ya pusing dong ngukumi lah. Orang yang sama punya status B. Boke bodho kejawang iku. Sing tahlilan niku sing dina repot. Ya modal lele wae tahlilan. Ya biasa tahlilan wong nek tahlilan ya muni la ilaha illallah. Bari kowe gedak-gedak nene iku repot to. Yo ben kono terserah penge. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Wong mati ora iso mbah kono penge. Paham ini ben sampean ngertos ya. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah
ya terserah pe mengenakan pasal berapa wong Quran dhewe pangeran kok sing nerapno kuwe sing nerapno sing gawe sing dawuh ben kono langge ora samela kalon mlane koyo aku meruhin ngeten iki terserah pangeran nggih ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok paham gitu. Ya karep pangeran kok takonno Gusti kula kena pasal opo misale wong-wong nganggur rak sering sowan kiai kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri terserah pangeran paham gitu. Wong ora butane ngomah senengane sowan kiai iki nek GR bangsane seneng kiai ya. Dibule wong nganggur menghindari istri lah aku terserah pangeran kena pasal seneng kiai apa pasal ya beduwi umpama wong iku mlarate mlarat terus mangan kurma telu ngombe banyu sak cingkir iku urip ta ora ya urip nah setengah dina ngono urip dijawab ya beduwi jujur setengah dina ngono urip nak kurmane 6 rong cingkir wah niku pun urip sedina niku pun paket urip sedina lha niku mau langsung nangis Fatimah za adkhulunna lha nak ngono lah apa aku mlebu neraka semenjak iku dek niku mangan iku pokoke sing dadekno urip iki mau kurma telu esuk mbek kurma telu sore artine nak weteng urip mau cukup sak mono Fatimah za adkhulunna lha apa aku mlebu neraka Firmane mlebu neraka beberapa aneka ragam makanan pemenang ana rokok bae lha apa wis mau wae dadi ora sederhana teori itu Fatimah ada adkhulun nar. Jadi sebenarnya orang-orang baik itu sederhana, cara berpikir sederhana. Lah apa meneh tok tomak barang maksudnya balik apa meneh tok tomak barang wong butuh aku mau kurma telu wae kok tomak barang ning duwe pejabat miliatan wong butuhe mok. Lah anak kowe ra iso ngilangi tomak lewat duwe toko, lewat PNS, lewat duwe penggawean. Ilangi tomak lewat sesuk mati. Nah sesuk kesuwen detik ini iso mati, detik ini mereka mati, mbek mangan itu cepat mati. Ngendikane Nabi hal tercepat di dunia itu mati. Wong mangan itu jek masak, noto piring, muluk, mati boten kecelakaan tor mati. Jantung mati itu lebih cepat. Mati mbek mangan cepat deh. Cepat mati. 0, sekian detik tabrakan ter mati. Pemenang anak pesawat lebih cepat lagi. Sahan jure cepat orang terima mati. Kalau pikir kuno terus kan hilang itu mak, karena anda ada wa amal di akhiratika ke anaka. Nak dewe Umar yang masyur gini ku. Ida asbahta falatam taziril masa. Wa ida amsayta falatam taziril soba. Kue nak esok, ojo ngenteni sore. Nak sore, ojo ngenteni. Artinya nak apa ngamal esok, ya esok itu juga. Nak apa ngamal sore, ya sore itu juga. Pokoknya ngonggok itu ojo. Perkara ini setiap saat ada kemungkinan mati. Lah anak wong di pikiran ngono otomatis ngilangi napa to? Toma. Jadi cara ngilangi toma itu beberapa ulama fatwa macam-macam kaifiah. Lah anak kaifiah paling gampang ya cara syariat iku. Duwe toko dhewe, duwe pegawean dhewe ben ra toma dikeki wong. Tapi nek sate toma iku kurang akeh. Tokoku mau sithik-sithik kurang apa? Akeh. Lah anak terpaksa nampa sangka makhluk niku kue buat jupuk, kudu yakin kue bapak hari ini pengiran. Nah, harus kue jupuk, kudu sesuai el. Niki kulo waco, nomor 25 lima gisara. Nih berikut niki ada tiap orang Jawa, ada tiap orang Jawa. Pun kulo waca nama nama gis. Dados nopo. Nah, orang Jawa kan ada tiga i nola, itu kan pamali gis nopo. Cara mereka nopo pamali nopo. Nopo? Sirian gis. Tetep ngeten nggih. Niki bener, monadat niki bener. Dadi iki Jawa walim tenan iki. Qala Abu Thalib Al-Makki halaman kedua nih. Halaman 25 baris kedua. Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu wa fa'ala dalika jama'atun min at-tabi'in. Ja'at ila Fathah Al-Muwaisili surratun fiha khamsuna dinar. Dimulai dhisik ulama iku nak sing salam templek ya akeh-akeh. Fathah Al-Muwaisili tau disalami templek tiang 50 dinar. Pinten 50? Padahal sak dinar niku 4,2 nggih. Sak dinar pinten 4,25 napa 0,2? 4,2 napa 4,25.
Berarti nak disalami template 50 dinar. Sak dinar ini padha karo 4,2 gram. Nak disalami template 50 dinar. Wes wae ya. Bener? Bener? 200 gram lebih. Nak sak grame 300.000 berarti 300 ping. Wes akeh. Piro yo cara dhuwit? Bener? 60 juta. Jadi mulai dhisik ku yo wis ana sing wong tok salam tablet piro. 60 juta. Jadi fatwa al-wazir ini tahu disalami tablet wong yo 60 juta. Khomsu nanopo? Dina. Dene asline mo. Terus ternyata ana riwayat hadatsani ato anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qol man atahu rizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Uang untuk rezeki tanpa jaluk kok nolak, itu berarti nolak rezeki ini pangeran. Iku malah aku lontaran ini jadi jowo, aku pinter. Nanti nak dike uang itu tombo aja. Kok mana wahu komsina dinar wajib di tombo. Aku nak nolak, iku mau dikaro nolak. Sini pangeran. Tapi nak kedang gosok ya rawo boh, gosok. Jadi jadi jowo itu pinter-pinter. Fungsi nolak itu seragil lebih. Wes cocok kalau dari lewat wes cocok. Ono dalil. Asal gak tomak. Lah nek cerita tomak sing masyhur ngene iku. Dados Ahmad bin Hambal nate mlampah-mlampah teng pasar terus kepanggil Abu Ayyub. Ini cerita iki cerita teng sarai niki. Abu Ayyub ku tukang manol cara mriki tukang manol. Walhasil Ahmad Hambal bojo dakik, bojo napa? Napa jenenge? Wong Arab dakik niku tepung iki, tepung. Walhasil beliau gak kuat gowo digowo Abu Ayyub Al-Hambal. Bareng pas tok daleme Ahmad pas waya roti ku mateng. Jenenge wong mlarat manul roti rak suweneng. Abu Ayyub ku wali. Akhire Ahmad matur reng putrane, "He anakku Abu Ayyub gak irong potong. Pas dikai mboten purun." Ngene iki kula waca mon iki sing halaman 23 ben roh carane ngilangi tomane. Mun kula waca mon arabe. Fasnaro dakikon walam yakun fil maudi mayahmiluhu fa 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 Ayyub al-Hamal. Fa hamala wa dafa ila Ahmad ucro tahu barang berdiupai salam ada kolater baca istilah istafako an alater kot khobazu makanan indahu menatake watarokul khubza al sarir jadi wes lesu kan ya wes lesu bermanol roh roti dituoton yang dure me mejo yunsaf lagi dirsi faro Ayyub wakana esumut daro fakol Ahmad ibni soleh itfa ila Ayyub minal khubzi jadi Ayyub itu kai roti rong potong barang tidak ikut tempur. Mereka pasti kok dene atine tomak, wah lesu mangan roti cocok ya, pas tomak. Lah bareng mboten purun niku jare Imam Ahmad ndok huma, wis barno. Akhirnya Abu Ayyub mulai. Pertama dikira ora gelem. Bareng mulai balik kanan beberapa langkah dene semantep ora butuh tomak ning wong. Anake kon nututi Mbak Ahmad. Eh anakku tututi Abu Ayyub rotiku kaen. Bareng ditututi gelem. Anake kan gawok. Mau ora gelem saiki. Terus Imam Ahmad ngandani anak Ayub itu wong alim, wong soleh. Pas buka i pertama dek ni tomak mula ni ora. Tapi sausi dek ni song lawan tomak, mantep rata tomak dek ni mulai yakin gak tomak lan yakin api ora reparok. Berarti kan putus asa. Ya? Terus dikai. Berarti dek ni pas dikai kedua dalam posisi tidak tomak. Mula ni si tompo. Saya kira gerayangi hati ni DWD, faham? Jadi kan hati tak kayak wong. Niki arto, alhamdulillah pasra toba. Joko dhewe-dhewe sokoe. Akhire anake takok, mergo pas pertama dekne toma. Pas kedua boten napa? Toma, mlane dhewe napa? Dhewe Imam Ahmad nerangane anake, "A'jita min raddi wa akhdi." Kowe gawok ya, mau ora gelem kok saiki gelem. Qala na'am, qala hadza rajulun saleh. Ini dawuh Imam Ahmad komentari hadza rajulun saleh lamma ra al khubza istasrafat nafsuhu ilaihi. Dene bareng ro roti bermanung kan kosel, tomak dene. Falamma a'tayna ma al istisraf raddahu. Ketika dene tomak kita gawe dene no nolak. Suma ayisa bari dene putus asa mulai. Faradatna lahu ilaihi badal iyas. Faqabilahu. Jadi sing dikai kedua iku ra ayo Pak wis putus asa to nggih. Berarti tidak tomak. Ada kena tiga uang yang mana nak pas tomak je tompo, nak pas ratomak tompo. Lah nak tomak terus, kau kena tompo terus. Ayo sembuh, pikir dewi, bawa yang mana? Moga yang mana? Buat keluar terus lagi halaman 26.
Rubbama tahyal arifu ayyan fa'a hajatahu ila maulah liktifaihi bimasyiatin. Rubbama tahya, terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran. Rubbama tahya, terkadang isin banget sapa al arifu wong sing parek pangeran utawa wong sing ma'rifat. Wong sing ma'rifat iku isin ayar fa'a ing yen to nglapurno kondo sapa arif hajatahu ing hajate arif ila maulahu maring pangerane arif. Wong nak parek pangeran tenan, ape matur hajate matur Allah wae isin. Mergo liktifaihi krono ngalap cukup ya arif, ngalap cukup bimasyiatihi klan kersane Allah. Uang nak parek pangeran tenan, lopar lapor dunga-dunga iku isin. Pangeran ramelo utang, lapor utange, pangeran ramelo dihajat, lapor nopo, hajat iku isin. Perkarane ngalap cukup bimasyiai pangeran. Fakaifa la yastahi, fakaifa moko khali kaya apa la yastahi ora isin. Sopo al-arif ayyar fa'aha, ingin tong lapor no sopo arif ing hajat, ila kali kotihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing marang pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae isin, apa meneh lapor ning apa mak makhluk. Niku jelas ya. Idzal tabata alaika amroni fangzur asqala guma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yasqulu alaiha illa ma kana haqqan. Idzal tabata nalikane jumbuh. Idzal tabata nalikane jumbuh, nalikane ora jelas, iltibas ora jelas. Idzal tabasa nalikane ora jelas alika ing atase sira apa amroni apa perkara loro. Iki tak lakoni apa ora ya iki tak lakoni apa ora. Fanzur, dadi ada dua hal yang sama-sama baik. Kowe ora roh sing apik iki. Fanzur mongko ningalono sira. Atkola guma ing luwih berat-berate amro ini. Luwih berat ala nafsi ing atase awak-awak. Ing atase nafsu. Nah ana dua hal sing jumbuh ning kowe, lakoni sing paling berat. Jadi misalnya kabeh sedekah, sedekah ta ora ya sedekah ta ora. Nek paling berat sedekah ke sedekah. Tapi ketika perbandingane ana ora sedekah isin, didelok wong akeh. Nah ngono rasa sedekah, tapi aku isin. Ternyata paling berat iku kowe isin, ya rasa sedekah. Perkane jelas motif muri riya. Tapi nek sedekah ndak, kok motif medit sedekah. Jadi dengan sedekah kayak ngelawan medit. Tapi nak sedekah ora motif meriah atau ora sedekah mergo motif meriah. Pokoke ngoten nggih pokoke lawan ngambil sing sikap paling nopo berat kanggo nafsu. Lah mergo anggere sing nyosoki nafsu iku berarti elek. Sing nentang nafsu berarti apik. Jadi misalnya wae nggih. Sedekah ora tapi nafsu kan seneng medit. Berarti sedekah, berarti ada sedekah lawan medit. Tapi nak sedekah ora wah nak ora sedekah isin didelok wong akeh. Berarti nafsu kan mendukung riya kan? Dirasa sedekah karena tadi nafsunya mengajak nomori riya. Biasa ngoten iki. Idza tabata nalikane dadi jumbo alika ing atase sira apa amrani apa perkara lho. Sanggur mongko angen-angen sira to delok sira afqala rumah ing luwih berat-berate amro ini ala nafsi ing atase nafsu. Sing paling berat iku ndi? Lah fattabi'hu mongko anuta sira hu ing asqala guma ala nafsi. Wis anuta sing paling berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan iku layat kula ora berat. Fa innahu mongko sak temne kelakuan layat kula ora berat alaiha ing atase nafsu. Apa ilama kecuali perkara, apa ilama kecuali perkara. Kana kang ana apa mah? Kana kang ana apa mah hakon iku hak. Dadi walhasil niki gampil ya. Latihane gampang. Jadi kados kula ngalami bolak-balik misalnya tahajud. Kadang kula niku pengen tahajud, kadang mboten tahajud ora. Sing jelas nek ora tahajud niku turu. Turu iku seneng nafsu, tak nak melek. Nafsu ora seneng, ya berarti tahajud. Tapi kok kowe anggere tahajud kok mikir kepengen njaluk duit sing akeh urip kepenak kok nafsu. Ambek maca tasbih. Tidak apa yang mau cetak sebe. Ya mau cetak sebe wae perkara ini orang mau hitung-hitungan apa? Nafsu. Ya sebabnya walhasil ngoten gitu terus. Kalau nanti roh tegede kitab-kitab usul Imam Abdul Qasim Al-Junaidin kada murid wiridane podo, papane podo gak usul-usul. Muridnya sesetako kalau kok bantah sakit usul kok jenengan. Yo, kowe nak kepet usul ora usah wiridan. Kowe moro pasar, belanja no bojo.
sayur-sayuran gawa dhewe nek iso angkat ning ndas. Iki sayur-sayuran gawa dhewe nek iso angkat ning apa? Ndas. Subhanallah, niku boten pantes kangge kula. Niku mari ra usul. Kowe wae men wiridan ning ngene, menjen wiridan kok penak nganggur. Tapi nak kowe ngetro bojo ning pasar gawa sayur baru mbok gawa ning ndas, kowe izin perkara takabur. Yo takabur niku sing mari ora usul-usul. Ada kadang wong usul lu pas ngetro bojo ning pasar kadang. Nah ini penting kalau aturakan karena kadang kita wiridan awak rosik. Faham ya? Sale awak dhewe iki. Bar subuh wadus terus subuh, bar subuh wiridan. Wah enak le awak resik tengok-tengok wiridan. Sementara mbok bengok-bengok misale weduse kon angon utawa omah sapa ni waduh kiai sik nyapu. Misale kowe dadi kiai yen mbok mawam. Lah iku nak cara pangeran, ape nyapu. Perkara ini, aku ngelawan apa? Nafsu. Lalu aku bolak balik. Aku saat ini tidak meski ayu bolak balik. Bersubuh sampai mulang. Dutus nopo teng pasar. Ingat di saat ini. Biasa aku teng pasar. Kok biasa? Bujuk aku belajar anda ini dengan parkiran. Jadi kadang-kadang nonton sing rona. Kalau ngalem, aku sepira rambut. Gak. Ya jel tawa itu. Aku ilmu bawa keguyan. Nabi ya. Nanti keguyan. Dan ada yang praktek. Tahu ini. Jadi kadang kita wiridan seneng itu perkara ini juga enak tenang. Jadi misalnya kita dibujo, kan ya, anak bayi rewel, popo entek utawa waya nyawi, itu pas wiridan. Pangeran beres, so nak wiridan, namun plus pengangguran. Itu masalahnya pangeran akan dibodoh nih. Melok godok no banyu supaya anget anak ngresi popo ngewangi bujum dasar ngongkone bek rasopan. Iki lo anakmu yo, orang anakmu, anakmu. Iku aku yakin pangeran luwe ridho ngewangi bojomu. Perkarane iku sing ra sesuai nafsu. Nak wiridan penak nganggur awak resik. Mane wong wiridan suwi dadine wali tak jamin. Benoh raine. Perkarane lepas. Nganggur bareng iku. Iki dhewe hikam lho. Jadi ana dua kejadian ambil sing ora disenengi. Loro tenan. Ngono nate isuk-isuk tuku apa toko rum tutup nganti notok ing nguri gara-gara entek. Untunge kula elek-elek dicelok Gus tak totok. Gus wonten apa? Wah, bapak kula entek. Mangke kula bukakno. Lah tapi toko ne jenenge apa? Mboten be jenengan wis gampang kula. Wah, jenenge seneng wiridan. Adanya kan lebih gampang nyentak, wah ini wiridan diganggu. Lah itu pengiran pilih soal pasir aja sini, wah ini ganggu lho ganggu. Paham? Lah iya dari ibu, butuh kok elek, wah ini wiridan diganggu. Iku bahasa mening aras, iku gak ngono. Wah ini ganggu, wah ini nganggur kok. Lah wiridan lain tak piye, rotok ngantuk sidik-sidik. Madep geblek dengan penuh harapan, paham ya? Sementara bojo ngensel trimo kon melok ngopoki. Anak. Anak milo rewel nguyu. Sabar, sabar. Lah iku nak cara hikam, ambil yang paling gak disenengi. Nafsu. Lah kancanan wong ya ora den. Misalnya Ruhin sampai Mustafa ganteng di, kok Ruhin cocok Mustafa ya kancanan Ruhin. Nah lebih cocok Ruhin kancanan. Pokoknya orang yang rasa cocok ya. Tapi orang rasa cocok sejarah berarti sebab aku rasa cocok. Jadi rasa dimabung, pokoknya mono. Pokoknya etikanya wali gue lihat yang rapati. Akhirnya dia ini, bareng gue ngelakoni, dari no pasar nih, buju nih, gue bareng. Malah gurune nyarat mau engkau penak ngangkat kangkung kudu bogo ning dasem ate bogo ora mandi. Ya Allah subhanallah niku muru ayu iku sing mari kira wali-wali gowo takabur gowo napa. Lah mulane sampe Nabi wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Nak tiang-tiang muka safah ngerti kene apa syarate Nabi tau mlaku-mlaku ning pasar mergo iku iso menghancurkan takabur. Lah saiki kiai ning pasar iku muruah. Ya kula nate teng pasar ku sak pasar ngewangi kula gara-gara anak kula zaman Hasan umur 4 tahun senengane tuku pitik warna itu. Wah, tuku pitik warna nu teng pasar ujug. Wah.
aku lagi kan bedang nutup orang nangis. Waduh, tak tututi. Ya sak pasar ngurah kula niku kiai. Ngewangi kabeh. Lah tekan ucule kok tenanan. Pas saya sama. Ya iki ape tawa malah ngelok ngake. Wah, repot terus. Ya tapi kira sang ngritik ya isi ra gelem ning pasar gak ilmu-ilmu cocok ra cocok kudu diwaca, paham ya cocok ra cocok. Ya Quran iku ra iso dihapus wa yam sunnah fil aswa. Ya tapi ya ora kiye modern. Aswa Gus pasar ku mung ego blojo. Kulo pun Gus mau. Ya repot. Kulo de kanca kiye suke-suke. Tak iso diganti mal Gus. Oh, cangkemmu. Nak ning mal urung iso ngilangi takabur, kok keren apa? Oh, cangkemmu iki motive ngilangi takabur. Mal iku tak ngilangi takabur to. Mboten nah. Keren jero. Ah, sing repot iki sing kurang ngajar, sing rodok seneng utang. Kenapa utang ngilangi takabur? Repot iki. Wah, jadi repot lah itu. Tapi orang bener ya, mana nak sidik-sidik ya oleh wah, gue ngilangi tak kabur. Mereka Rasulullah nganti kabur dia jadi duit apa? Utang. Tapi duit jaminan sing cukup gue nyaur. Dia jadi sampai nanti utang sing. Dan jadi angel mana? Ono uang gue ratau jaluk uang. Kadang motive gue tak kabur. Jadi ran jaluk uang gue ape. Tapi kadang uang mau jaluk uang itu motive. Lah nak dia motive tak kabur atau jaluk kan buatan? Kadang nonton gitu yang tak kabur sambil nyilas sepeda motor tongkor atau belas juk tulung tongkor atau belas tapi motive. Nampun nonton ada nyilas sekali-kali gue ngilangi tak kabur. Bos wangel lah, yo pokoknya walhasil itu nak ono barang loro sejumbo, iku milih sing paling abot. Faham ya? Misalnya ke nyilas wabot tenan gengsi asa aku kok nyilas, ya ada nyilas. Tapi nak faktor itu mak, ya ada kan nyilas. Lah, iku pokoknya ukurannya. Lah saiki misale ke urip mati seneng di, seneng urip. Aduh mati. Eh to kae terus kok dhewe wis kok. Pokoke nglawan sing sing ora disenengi. Tenan yen nak mulane wong-wong wiridan ora ngel dadi wali. Merkanan iku dadi Abdul Qasim masyhur. Kowe kudu ning pasar nggowo ngene-ngene nak ben dadi wali. Mulane wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna to'ama wayamsuna fil aswa melaku ning pasar. Mulane dari Abdul Hasan Asadili, Abdul Hasan Asadili termasuk toreko yang ngono. Kuwi murid sing wiridan pidatone Abdul Hasan lucu. Di antara ajaran kuning kuwe kudu gelem niki ki miskan ati kula waca ro takbir niki. Kudu gelem ngetara bojone ning pasar. Lan kepentingane bojone aja kepentingane. Jadi sapa Abdul Hasan Asadili mau mari wiridan to? Wakil mulai dong ngetro bujuri duwe-duwe. Kan lora tapi ning pasar lho ora mall lho. Tapi aku di kanca-kanca sing suge-suge. Aswat ku nggon blonjo ku. Iku mlebokno mall. Tapi iki iki dinyang lho perkarane. Tapi kalau yakin maknane ra mall. Ke mall iku ora napa? Ora tawaduk to. Malah gaya ge malah apa? Keren-keren. Paham ya, akhirnya itu jadi wali. Jadi kon ngetara bojone ning pasar digowo dhewe. Masyhur kan Rasulullah nanti belanja teng pasar dibeto piyambak sana sahabat. Ya Rasulullah kula sing beto sahibul mata ahakku ai ya. Sing duwe barang pantes ya sing. Lho. Ini Rasulullah, ini Rasulullah sing terkenal. Saiki usum adat kiai, kiai ning pasar iku gak pantes. Sementing aja sering ya, nek sering ambite ucul repot. Oh, tenan. Nek kula saniki nggih pendak aha, tapi sik sering. Nggih sesuk wong nggih biasa, mboten sungkan biasa. Apa menawa saniki sementing nek pite ora usul tetep ora repot ta tak pikir mboten. Kula nan muhate ana wong tren. Gusti di apa sing lakoni syariat jenengan. Wis ucul bareng wiyir. Lho mari ayat niku ayat sorisa nggih. Umpama ora ana ayate ngoten mungkin dewe ulama. Mari niku dewe Quran. Jadi terus dawuh iku nabi dimusbatno di istisnai. Aku ora tau ngutus rasul kecuali yo gelem dahar wayam sunah fil aswa. Wani syarat saya dadi wali yang tau mlaku-mlaku ning pasar. Wis ngono pancen, wis mau tapi niati ngilangi takab. Tapi misalnya ning pasar ngetokno nak kowe gehep, ngetokno duwe mu akeh blonjo akeh ben tanggo delok yo fair on kowe.
wong ngetok no tawadu. Mana no kiai sing kurang ajar kau sekolah. Wah, kulo tawadu. Gelap ya. Wong utang si tawadu. Ya repot. Di nak neng pasar kulo ane utang. Utang kan mesti nopo. Mesti tawadu. Ngora maksudnya ora tawadu utang. Maksudnya terus. Faham gitu. Terus niku Abdul Hasan Asyadili di antara tausiah nak pas ngaji ni gue cuma wiridan. Tau wiridan dia nak ngangguri. Kowe kudu ngetro bojom ning pasar. Fi hajatia ono tambahane lho, fi hajatia. Memang kepentingan bojom. Ya Rasulullah ra wis nabi. Iku sering dijak Aisyah nonton atraksi seni. Tiap habasaru agak ada seni, wis pokoke seni cara mriki seni pencak nang. Aisyah nyuwun delok ki nabi gendong. Lalu bareng Aisyah wis gedhe nggih mun prawan wis gedhe lho umur 17 18. Niku nang Aisyah ngamuk nabi sampai ngono kok nyongko nabi. Jadi nak para pira dituruti antal lagi tas umu anak anak biun. Ngono kok ngaku nabi apian. Jadi aku di para pira dituruti. Dituruti. Sabar. Jadi syarat itu jadi nabi sudah mau bujuk barat. Repot. Mula ni cerita ni ugu dulu jadi ngono wali. Didulani kancane pas ngelarat era karuan. Bareng kancane takok bojom ning ndi ning alas larot daruwom kumko ora bali dipangan mah cuwangkem eleke ngono lha iku waline mulai ku ibrik-ibrik golek kayu kene ku diangkat macan macane do nurun bareng suatu saat walhasil lu pegatan kuatan kancane dolan meneh bojone sopan bojom ning ndi tengah alas gitu ngono selamat sekedhep male rawuh dipikul dhewe pas takok lah saya kira pikul dia terpucuk usolik aku gak keramat terpucuk usolik aku gak keramat zaman pucuk juga keramat makanya anak wali-wali keramat fasad nah anak wali keramat mau mulai fasad tak mesti pucuk deh kok iso tapi belum tenang. Loro bojone iki iki gedhe nak ngamuk kiai kondange ora sing arepe bojone takobel wae menan. Tetapi iku ora masalah mergo dadekno tawadhu ngono lho maksudnya dalam dunia wali. Lah jadi kan diamuk mbek dimanja ge seneng di. Seneng dimanja berarti diamuk sing abot kan. Lah sing khat yo diamuk wae sing bakso dia abot iku sing. Wis lakoni yen latihan dadi wali dadi tak wiridan campur nganggur eling-eling. Jadi pas wiridan akhirnya yo dicelok mbokmu tak bojomu kon ngewangi ning pawon. Yo ngewangi, mergo iku luwih ber. Izar ta pasan alikane jumbo alikane ngatasi sira ku amroni perkara loro. Fangdur, monggo ning alono sira akolu huma ing luwih abot-abote amro ini ala nafsu ing ngatasi nafsu. Nah iku fattabihu monggo anuta sira hu ing akolu huma ala nafsu. Fainahu monggo sak tengge kelakuan kula sekolah ora abot alihe ing ngatasi nafsu. Apa ilama kecuali perkara karena kang ana apa mah iku hak kon iku bener walem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Senin stiker. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama abbara anilakum. Rubbama abbara anil maqami man istashrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi. Wa dzalika multafasun illa ala sahibi basiratin. Rubbama abbara. Terkadang ibarat nonton rangno. Abbara sangko kata takbir, manane nerangno to jelasno. Rubama abbara terkadang jelasno anil maqami, saking maqame wong utawa maqame awake dhewe. Maqami nafsihi interpi. Ana wong iku ngebaratno sangko maqame dhewe, sapa man wong istasrofa. Kang mok parek-parek sapa wong alihi ngatasé maqam. Dadi rong wusul tapi wis meh wusul. Sapa man wong istasrofa kang marek-mareki sapa man alihi ngatasé maqam. Warubama abbaro lan terkadang ngibaratno anggu sangking makom sopoman wong
sopoman wong wasolakang tumeka sopoman wasolakang tumeka sopoman ilahi maring makom lawa dali kau te mengkono mengkono ibarat anil makom ayi takbir anil makom maksudnya takbir anil makom sing diomong no wong sing mukmeh tok ambek wong sing bener-bener tok iku multabasun ku barang sing samar sing iltibah sing jumbo wadhali kau temen kono-kono at takbir anil makom maksudnya takbir anil makom sangka tiyang sing meh tok ambek sing bener-bener napa tok iku multabasun niku barang sing jumbo illa ala sahibi basiratin kecuali ning gone wong sing duweni basirah illa ala sahibi basiratin kecuali ning gone wong sing duweni basirah tetes ngeten nggih tetes hampir semua ahli toriko ini sepakat angger lafat makom niku ay makom manasihi inda robbi jadi misalnya wa amma man khofa makom robbi kan gak mungkin Allah gadah makom di idofa paling panjang ning Quran termasuk man khofa makom manopo robbi mergo ijma'i ulama Allah gak di makom jadi gak mungkin dimaknani man wong khofa kang wedi sapa man maqama rabbihi ing maqame pangerane man fa inna allaha la maqamalah rata-rata ulama maknani maqama nafsihi inda rabbi napa maqama nafsihi inda rabbi wong sing tau diri maqame awake kira-kira cara pangeran iku dekne sapa yaiku ahli swarga dina maqame asbab api asbab nak makome dadi wong awam abi ya awam, nak makome ulama ya ulama, nak makome wali wali. Cuma masalahnya selalu ada wong sing nyongkone tok mergo wis meh tapi ra tok. Nyongkone sudah sampai tapi urung sampai. Wisuk masyhur ya cerita teng manakib niku. Teng manakib ana wong saleh, saleh tenan yo meh wali tenan. Walhasil dia karena tidak pernah dosa, dekne nyongko anak guru Arofa. Dia mengklaim ini kalau berasa anak ilmiah, dia mengklaim, mendakwa kalau roh Arab baru. Akhirnya orang-orang bingung apa betul orang fihadi idar di dunia ini roh Arab baru. Walhasil akhirnya dikonfirmasi zaman ini Abdul Qadir Cik Sugeng, amuhud pun huwa amuhtil, apa dia benar apa salah? Jawa Abdul Qadir, huwa muhid kun fiqauli multabasun aleh. Gitu, mana kita terkenal, kenapa huwa muhid kun fiqauli tapi multabasun aleh. Dia benar, dia tidak bohong. Cuma dia ngalami iltibat, ngalami kejumbuhan. Bias, jumboh. Ini ku, anahu no'a no'ra basiroh. Maksudnya ini sangking soleh, sangking wali ini. Dirinya itu mengeluarkan nur basiroh. Nah nur basirohnya dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Nah ketika basiroh roh nure basiroh disongko fadzon anahu ro'a roba. Ini nyongko roh pengiran. Tapi wa innama ro'a no'a 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 basiroh. Faham ya, kalau kita faham ya. Wah, jumbo. Gimana apa? Jumbo. Itu paling angel nih, boleh bab busa. Terus, wonten tiang-tiang sing sing mehtok, tapi ora tok. Tapi ya, harus kita hormati, biar istasrofa alewis mehtok. Mulanya huwa muhikun fikoli, multabasun, aneh. Tetap saya Abdul Qadir lah, darah ini muhikun alewis, dia benar. Boleh kok omongannya tiang-tiang dawe, tiang-tiang hakikat. Nah, kalau ngaji ke mereka, kalau niati, berdi matur, niki fatwa resmi ne ulama. Sing paling angel lu ning bab syariat. Ini rungono tenan. Bab syariat tu paling angel mergo diitung-itungan akal. Akal lu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Ke ulama iku marifi nubuah, nubuah iku kadang rapati rasional. Wong awam lu rasional. Contohnya ngeten iki contoh paling populer teng Indonesia. Nak ono ulama utawa wong awam atau siapa saja pede rodok merusak gereja ning Jawa alasane jihad iku pertanyaane jihad apa mergo mayoritas nah itu multabasun aleh sehingga banyak banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang nah wong Kristen kok tindas ning Jawa sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing sitok ora wong Islam kudu ketok kuat wong ning Jawa kuat akhirita itu. Padahal kok sing ning luar Jawa diplekat perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ing bab itu.
kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai iwak lah ini yang ditut para kiai kiai alim rata-rata yang ngerti praktek sarah kula bapak itu sampai preman di hormat rin bahwa dari tegal rejo sampai preman di hormat perkara ini nak preman di hormat gak gagu santri geng-geng di Jawa Timur nak sampai santri tetap sungkan ganggu beda santri tetap sungkan mau bapak aja lah beda sungkan kok berkani kiai ini gua akrab. Kau dihitung-hitungan, nak preman diparegi, diapii, orang gagu santri. Ya, tapi sebagian ahli fikih orang uang kok takzim sampai preman, uang kok soleh kok takzim uang nopo. Lah, ngoten niku multabas. Maksudnya kita cerita ning bab syariat paling akata nopo iltibas. Aku paling angel ning bab fikih paling angel. Faham ya? Mane nopo? Makom-makom fikih utawi makom hakikat itu sami mawon tetep wonten iltibas. Kalau dia sering digugat tiang-tiang bagus dong, terus sing hukum jelasnya sepundi apik ngapii non muslim atau preman duwe perhitungan kados wau napa ngeduwi ya ora ana hukume ya. Hukum ora jelas sih lan sing duwe Islam nek hukum ora jelas ya. Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu ya, tapi ana wa bainahuma umurun mustabihah. Jadi nganti mati la yaumil kiamah mesti ana umurun tapi barang-barang sing mirip-mirip bener mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula ning dosa napa? Kula ora tau isi, ora tau nakal, anak kula nakal. Cek, aku yo ning jenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah ku dewe pangeran, Gus dewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak di sowan ora ono sing ngami masjid, kok mbok pek dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya mirip. Mane dadi kiai iku ora pati istiqomah mbah, dadi wong liya dadi peluang gendera. Astagfirullah nggih. Sangen-angen lho. Alumni pondok sakmono iki iku ora ono sing dadi pamecet gara-gara ndek lek apa? Istiqomah. Mulai mikir. Wis iki kok sekolah laran sak iki ya pun terus mutung ngoten wae. Ya trio. Lho iku paling angel, lho pancen nyangka. Wis saiki satu pondok, satu kampung. Mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan jadi pemimpin di situ. Ana wong-wong kelas kedua sing idelokno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegal Rejo. Kadang sing mondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid ku bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darane ambisi. Ya wis angel to, Mas. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok rukun ora iso dadi imam kan faktor mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing didhawuhno hikam menusa iku. Jenengan rasa tersinggung iki ilmu. Kulo sering didhawuhi bapak, wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam iku istiqomah ngimami terus wis hormat masjid yo hormat terus. Tapi kayak dewa-dewa istiqomah ya keliru. Istiqomah bahasa liya itu rakyat nutup peluangnya orang liya. Dan dari bapak, mulai kiai itu ya kudu ada yang enak itu. Nanti ini kiai tenan kudu ada yang enak itu. Maksudnya ya rondo sapling sini di dalam. Tapi ini ate-ate. Maksudnya orang kok ini ate, itu makam kelas tinggi. Ini kata sekolah barang, wis pengalaman di kiai-kiai sepuh sampai bapak kulam. Ini jadi ini kayak ngerti ini, maksudnya pengalaman kalau ngadepi itu. Ya aku paling aneh. Ya aku sirine Rasulullah yang ngimami, tapi berkali-kali ngutus wong liya kan ngimami. Ya macam Nabi ora kena ditiru, karena Nabi itu figur besar. Nabi ini, kalau dia sering digugat kayak, lantinan orang tau ngimami, guys, padahal Rasulullah ngimami terus. Ya tak gue ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dari sejarah Abu Bakar jadi pemimpin, kalau Nabi berkali-kali ngongkon Allah. Ngimami. Umpama Nabi Ratu ngongkon ngimami Abu Bakar, mungkin khalifah itu ora tau jelas. Mergo koyok sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya iku paling aneh. Dadi Nabi niku pancen unik nih.
Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Abdul. Wong kabudut Jumat ku buang gege nak ngidolano kabudut. Marine jeb gejlokan mbek kula. Gus njenengan mati kepen napa? Kan biasa antar gege. Aku wis Jumat ya Selasa cek malam Sabtu. Pokoke wis bebas lah. Nah Jumat kan fadilah ini untuk hati saya sewa kaya. Tapi urusannya saya ngendikan Dewi gak gelam kabudut Jumat Senin. Mungkin, aduh ya. Ayo, cara kabudut Jumat, saya ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa makolan, ini saya ngendikan fadilah Jumatnya kabudutnya.